Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat sejawat semuanya. Kepada para guru, senior, dan seluruh teman sejawat, peserta yang bergabung dalam acara hari ini, kami mengucapkan selamat datang di acara yang sangat istimewa, yaitu webinar yang diselenggarakan oleh The Society of Respiratory Care Indonesia atau RESPINA dengan judul Achieving Better Outcomes Management for Lung Infection in Pandemic Era. Hingga saat ini kita tahu banyak sekali ilmu-ilmu baru yang terus berkembang, bermunculan, dan melalui webinar RESPINA ini, RESPINA berupaya untuk memfasilitasi kita semua untuk belajar bersama-sama. Sebelum kita masuk ke acara inti, perkenankan saya memperkenalkan diri, saya Feni Fitriani Taufik, spesialis paru, akan membuka acara ini. Nah, teman-teman sejawat yang kami hormati, sore ini sudah bergabung bersama kita para pembicara yang terhormat yang sudah bersedia hadir menyediakan waktunya kurang lebih 2,5 jam ke depan. Terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi ilmu di sore ini kepada Dr. Nafi J.H. Lolong Wulung, spesialis anestesi konsultan intensive care, Dr. Wahyuningsih Suharno, spesialis paru, Dr. R. Vera Ibrahim, MSc, PhD, spesialis mikrobiologi klinik konsultan. Dan jalannya webinar ini akan dipandu oleh Dr. Linda Masniari, spesialis paru. Kami informasikan juga kepada teman-teman sejawat yang mengikuti webinar saat ini, jangan lupa mengisi post-test setelah acara webinar ini selesai untuk mendapatkan sertifikat. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita akan mulai ke acara pertama. Sambutan dari Ketua RESPINA, Dr. Wahyuningsih Suharno, spesialis paru. Dr. Wahyu, enak, kami persilahkan. Ini aja saya lihat ini aja. Enak. Ini kali ya. Di sini kali. Di sini. Tinggal enak, miring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali RESPINA yang saat ini kita topiknya adalah pneumonia bakterial, how to manage in pandemic era. Sebelum memulai acara, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah kita pada sore hari ini kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dan kita doakan juga pada teman-teman kita yang memang saat ini sedang menderita sakit, semoga diberikan kesembuhan dan kekuatan yang prima. Dan tidak lupa juga kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para yang hadir pada sore hari ini, teman-teman dan juga panitia sehingga terselenggaranya acara ini. Dan juga terima kasih kepada sponsor yaitu Bayer, sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik. Seperti kita ketahui bahwa pneumonia oleh sebab pandemi saat ini disebabkan oleh karena virus. Tapi saat ini juga tidak menutup kemungkinan bakteria pneumonia oleh karena bakterial tetap jangan kita lupakan.
Untuk itu kita undang para narasumber dan berterima kasih pada para narasumber yang sudah bergabung untuk sharing pengalaman kepada Dr. Nevi Lolo Wulung, spesialis anestesi KIC, kemudian juga kepada Dr. R. Vera Ibrahim, MSc, PhD, SPMK, konsultan. Terima kasih atas waktunya untuk sharing pada sore hari ini. Semoga ilmu yang kita sharing pada saat ini bisa bermanfaat. Dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Feni. Terima kasih Dr. Wahyuningsih Suwarno, spesialis paru atas sambutannya. Selanjutnya kita masuk ke acara inti. Kami serahkan kepada moderator Dr. Linda Masniari, spesialis paru. Dr. Linda, silakan memandu acara ini. Terima kasih. Terima kasih Dr. Feni. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore kepada pembicara yang sudah bersedia hadir dan kepada seluruh teman sejawat peserta yang tergabung dalam acara pada hari ini. Kami mengucapkan selamat datang di acara yang sangat istimewa, yaitu webinar yang diselenggarakan oleh The Society of Respiratory Care Indonesia, RESPINA, dengan judul Achieving Better Outcomes Management for Lung Infection in Pandemic Era. Kita akan mulai acara ini dengan pembicara pertama, yaitu yang terhormat Dr. Nevi G.H. Lolong Wulung, spesialis anestesi KIC, Head of Intensive Care Unit Persahabatan Hospital Jakarta Indonesia. Beliau akan menyampaikan materi dengan judul Risk of Systemic Fungal Infection in COVID Patient in ICU. Kami persilahkan Dr. Nevi G.H. Lolong Wulung, spesialis anestesi KIC, untuk menyampaikan presentasi dengan waktu 20 menit. Silakan Dr. Nevi. Terima kasih. Suara saya terdengar Dr. Linda? Terdengar sekali. Oke, terima kasih atas waktunya. Presentasi saya akan dipresentasikan dari host atau bagaimana? Presentasi aja. Share screen, dokter. Iya, share screen-nya nanti dari panitia. Kalau enggak dari saya saja ya. Ya, silakan Dr. Nevi. Oke, saya share. Waktu saya berapa menit, Dr. Linda? 20 menit, Dr. Nevi. 20 menit dari sekarang. Iya. Ya, apakah sudah tampil slide saya saat ini? Sudah, sudah. Baik, terima kasih. Apakah sudah tampil dalam bentuk slideshow? Ya, sudah. Sudah, terima kasih. Sebelumnya ya, saya terima kasih kepada Dr. Linda atas waktu yang diberikan. Mohon izin tadi kurikulum VTE-nya, saya sekarang saat ini sih bukan kepala ICU lagi di persahabatan. Ya. Oh. Sudah berganti. Jadi saya mohon izin akan membawakan tentang risiko terjadinya infeksi jamur sistemik pada pasien-pasien COVID-19 yang dirawat di ICU. Oke. Infeksi jamur bisa terjadi dalam bentuk superficial. Jadi dibagi menjadi beberapa bagian tergantung dari bagian mana yang terjadi infeksi jamur tersebut, baik secara superficial atau mungkin di bagian kulit tertentu yang kemudian masuk ke dalam jaringan yang lebih dalam, atau bisa juga terjadi di bagian paru, masuk ke dalam darah, septikemi, atau ke organ-organ tubuh lainnya, sehingga menjadi suatu penyakit yang sifatnya sistemik.
dan juga bisa dikategorikan dalam tergantung dari bagian tubuh yang terkena, ya. Kemudian secara normal sebenarnya spora-spora jamur ini bisa saja terhirup. Namun imun sistem kita akan mengenali spora-spora jamur ini sebagai benda asing dan harusnya mereka dihancurkan oleh sistem imun kita sehingga tidak terjadi infeksi apa-apa. Namun sayang sekali kadang-kadang memang kita terjadilah infeksi jamur tersebut di mana kadang-kadang terjadi dalam bentuk oportunistik bila terjadi karena sistem imun kita yang lemah atau bila kalau sistem imun kita kuat maka dia akan jadi suatu infeksi yang patogenik. Ada beberapa macam infeksi jamur yang paling sering terjadi di Indonesia. Kita lihat di sini candidiasis, aspergillosis, dan cryptococcus. Nah, juga ada histoplasmosis mungkin di Indonesia, bukan oleh burung-burung. Namun intinya sebenarnya candida itu adalah suatu jamur yang hidup normal di dalam tubuh kita, namun dalam kondisi tertentu, mungkin karena gula yang meningkat, penggunaan antibiotik yang lama, atau penggunaan steroid, maka dia akan meningkat populasinya di dalam tubuh, sehingga kemudian dia akan masuk, menembus jaringan, biasanya paling banyak terdapat di saluran cerna, dia masuk sehingga menginfeksi ke dalam saluran darah dan mengenai berbagai organ di dalam tubuh. Bisa sampai, bahkan bisa sampai ke otak sehingga menimbulkan kejang. Sementara yang lainnya adalah cryptococcus di sini, itu adalah salah satu bentuk infeksi yang cukup berat juga bila terjadi, walaupun mungkin tidak terlalu banyak kita temukan di kasus-kasus kita di Indonesia, bisa disebabkan karena kotoran dari burung, ya. Kemudian infeksinya bisa menyebabkan peradangan di mening sehingga meningitis, gejala-gejala lainnya, gejala-gejala saraf lainnya. Bahkan bisa juga ke bagian paru-paru, ya, dengan gejala-gejala paru-paru. Sedangkan aspergillosis juga bisa terjadi pada tubuh kita, biasanya mulai masuk dari hidung dan bisa juga muncul di dalam paru-paru dan sering terjadi di Indonesia karena kebetulan kita daerahnya cukup banyak endemik TBC paru sehingga dia akan meningkat kasusnya pada pasien-pasien dengan TB paru yang lama, ya. Nah, kita lihat di sini dari gambar ini kita lihat bahwa contohnya candida bisa populasinya meningkat di dalam saluran cerna misalnya, kemudian masuk ke seluruh sistem tubuh melalui pembuluh darah, masuk ke seluruh organ di dalam tubuh kita. Dari segi definisi, diagnosis saat ini rupanya sudah keluar lagi, bukan tahun 2008 lagi, tapi tahun 2020, maka sudah ada revisi konsensus dari badan, kita panggil badan yang memang mempelajari hal ini dari Eropa, dalam suatu grup studi tentang jamur, di mana dibuatkan definisi yang baru tentang invasif jamur, ya, penyakit jamur invasif. Ada beberapa kriteria untuk penyakit jamur invasif. Jamur invasif ini terbagi, ada yang proof, terbukti, dan ada yang probable. Kita lihat jamur bisa dibagi dari yang mold. Mold ini biasanya golongannya seperti aspergillus, di mana kita lihat kriterianya meliputi 5 kriteria, baik mikroskopi, kemudian kultur, kemudian dari kultur darah juga bisa dilakukan. Kultur bukan hanya dari sputum misalnya, tapi diambil juga dari kultur dari kemudian untuk sterum juga, dan kemudian dari jaringan bila dilakukan biopsi. Sedangkan untuk yang tipe jamur yeast, biasanya ini golongan seperti candida, kita lihat juga ada kriterianya tersendiri, ini banyak sekali. Nanti akan saya bagikan dalam bentuk PDF kepada para peserta. Atau bisa dilihat langsung di tampilannya di makalah dari, ada di internet, ya, seperti ini. Ini dari kultur darah, bisa ditemukan juga, serumnya juga bisa ditemukan, dan jaringannya. Untuk yang bentuknya seperti aspergillosis, di sini kita lihat gejala-gejala klinisnya, walaupun bukan menjadi suatu indikasi penuh, namun ini bila pada pasien didapatkan gejala-gejala seperti ini, atau juga dia sedang dalam mengalami keganasan darah,
menggunakan kortikosteroid, dan ada faktor-faktor imunosupresif lainnya, kemudian dari kliniknya dia untuk pulmonary aspergillosis ada tanda-tanda seperti ini, ya, baik dari Ronsen, CT scan, maupun temuan lainnya di dalam organ-organ tubuh seperti paru, trakea, dan sinus, maka dia bisa saja masuk ke golongan probable infeksi paru invasif, jamur. Untuk kandidiasis, ini dia, bisa dilihat mungkin ada riwayat neutropeni, gangguan keganasan darah, transplant juga, kortikosteroid, hampir sama. Tapi clinical feature-nya, kita lihat di sini, bisa ada tanda-tanda tergantung dari organ yang terkena oleh infeksi tersebut. Dari pemeriksaannya, di sini lihat pemeriksaan beta glukan akan menunjukkan angka yang lebih tinggi, ya. Dan itu bisa menjadi satu faktor yang penting untuk kriteria diagnosis probable. But nanti kalau sudah ketemu jamurnya memang ada dari kultur, nah itu jadi proven, terbukti. Demikian pula di sebelah kanan ini cryptococcus. Kita akan langsung. Metode untuk mendeteksi secara kultur bisa dilakukan kultur darah untuk kandida, pemeriksaan beta-glukan, kita lihat di sini. Kemudian juga untuk beberapa pemeriksaan ada manan, antimanan, PCR, dan T2 kandida panel. Untuk beta-glukan test ini adalah tes diagnosis yang tidak spesifik, namun dia bisa mendeteksi adanya jamur. Dan tidak spesifik bisa mendeteksi semua tipe jamur dengan target komponen dinding sel jamur. Ya, bisa mendeteksi kandida, bisa juga mendeteksi aspergillus, ya, tapi tidak cryptococcus. Nah, kita mulai spesifik sedikit. Kalau misalnya infeksi invasif seperti kandida, maka ada beberapa teknik untuk mendeteksi terjadinya infeksi jamur dalam tubuh. Bisa menggunakan Leon score yang atau kandida score, ya, lebih dari 2,5. Ada juga memakai Candida Colonization Index, ya, bila lebih dari 0,5. Kita lihat contohnya Candida Score saat ini dapat digunakan dengan kriteria severe sepsis dapat 2 poin, total parenteral nutrition 1 poin, atau habis melalui operasi bedah mayor 1 poin, dan bila ada kolonisasi jamur yang ditemukan di tubuhnya, kolonisasi, ya, 1 poin. Dijumlahkan semuanya bila jumlahnya lebih dari 2,5, jadi 3 ini, dan ternyata pasien juga menunjukkan tanda neutropenik, maka pasien tersebut mungkin sudah masuk kriteria untuk mendapatkan terapi antifungal. Ini lihat, kita lihat seperti ini, semakin tinggi kandida skornya, maka semakin besar persentase kemungkinan dia mengalami kandidiasis invasif, sehingga maka cut point-nya dipasang di 2,5. Bila dibandingkan dengan kriteria kolonisasi indeks, di mana angkanya lebih dari 0,5, maka dianggap cukup setara, ya. Walaupun dianggap mungkin sedikit lebih sensitif, sedikit lebih sensitif dan lebih spesifik pada penggunaan kandida skor. Salah satu alat yang paling kita pakai untuk mendeteksi jamur ini paling simple adalah sekalian dengan pemeriksaan gram pada saat kita mengambil sampel, khususnya kalau kita sedang bicara di respina ini, kita ambil sampel dari paru, entah dibatukan atau disedot dari trakea atau dengan bal bronkoskopi. Pada saat pemeriksaan kultur, biasanya dititip ada pemeriksaan gram juga, bisa tampak untuk kandida albigans, tampak penampakan yeast-nya atau hifanya seperti ini, aspergillus seperti ini, ataupun cryptococcus seperti ini. Kita berbicara sekarang tentang COVID-19 dan bagaimana bisa terjadi infeksi pada pasien ini dalam bentuk koinfeksi. Karena infeksi pada COVID-19 biasanya adalah jamur. Namun penelitian dari China didapatkan, ini peneliti-peneliti awal pada kasus COVID-19 awal, ditambahkan infeksi yang paling sering menyertai memang adalah infeksi bakterialis, mulai dari pneumonia, kita lihat di sini aja, makin lama makin turun ke bawah, bahkan infeksi virus yang lain bisa menyertai koinfeksi pada COVID-19. Namun kemudian kita akan melihat jamur ada tempatnya di sini juga. Satu, nih, aspergillus agak cukup tinggi, jumlah kejadiannya, dan kandidiasis dan cryptococcus agak di bawah sedikit. Jadi kita lihat memang terjadi infeksi jamur selain infeksi bakteri, ya. Penelitian dari Zhu juga di China juga menunjukkan bahwa terdapat temuan adanya fungi jamur dari kultur yang dilakukan, ya, mencapai 60 kasus atau 23%. Setiap laporan penelitian memang berbeda-beda persentasinya.
Namun satu hal yang dilaporkan, nah ini satu dari NAJM, Clinical Characteristic Coronavirus, memang banyak sekali pasien yang dirawat dengan COVID-19 ini tidak melalui pemeriksaan sputum, sehingga infeksi bakterialis, koinfeksinya tidak terdeteksi, infeksi jamurnya juga tidak terdeteksi. Hal itu disebabkan karena memang begitu besarnya jumlah pasien, sehingga kapasitas penanganan pasien di rumah sakit waktu itu di sana, dan kita sudah pernah rasakan di Indonesia juga, sangat terbatas. Laporan juga lainnya dari Wuhan oleh Chen, di sini lihat bahwa juga di sana dicoba untuk beberapa sampel yang memungkinkan dilakukan kultur jamur, dan juga ditemukan bahwa memang ada pasien-pasien yang positif ditemukan. Di sini mereka banyak menemukan kasusnya adalah candidiasis. Kemudian dari Wuhan juga ditemukan ada 3 pasien dari pemeriksaan dari 35 pasien, didapatkan 3 pasien, hampir 10% positif kultur jamurnya. Dan ini dari darah, jadi invasif. Kita lihat seperti ini. Kemudian juga ini dari Zhou, untuk menunjukkan bahwa banyak sekali pasien-pasien yang mengalami koinfeksi, sekunder infeksian, pada saat menderita COVID-19. Dan akhirnya penggunaan antibiotiknya menjadi tinggi karena digunakan untuk pasien-pasien yang infeksi bakterialis. Dengan procalcitonin kita lihat di sini memang kita lihat di sini bila terjadi infeksi, koinfeksi, kebetulan procalcitoninnya meningkat, ini berarti bakterialis, angka selamat pasien itu survivornya akan sangat amat menurun, lebih banyak yang tidak selamat. Kita lebih spesifik lagi sekarang bicara tentang infeksi jamur pada COVID-19. Dari systematic review yang terbaru Agustus 2020 dari Lansbury, di dalam systematic review itu dia menunjukkan bahwa dari 22 review tentang penelitian tentang COVID-19 co-infection, ada 3 penelitian yang melaporkan bahwa terjadi koinfeksi jamur. Penelitian tersebut yang satu ini menunjukkan angka infeksi jamur mencapai 5,8%, yang satu 6,9%, tapi ini bulan Maret, dan bulan Februari 4%. Jadi walaupun kecil angkanya, tapi ini mungkin bisa sangat berarti. Saat laporan kasus, 5 kasus dari HATMI di suatu rumah sakit ICU di Oman, jadi lebih spesifik ICU di Oman ini, melaporkan temuan secara spesifik 5 pasiennya yang ditemukan kultur darahnya ditemukan infeksi jamur. Dan secara lebih spesifik juga ternyata ditemukan infeksi jamur ini banyak pada alat-alat invasif seperti CVC line. Kita lihat di sini, temuannya, kandida yang ditemukan bermacam-macam, mulai dari albicans, galbrata, dan tropicalis. Ya. Dan kita lihat memang masih beberapa albicans misalnya masih sensitif pada semua. Ya. Tapi tidak semuanya dilakukan pemeriksaan sensitivity juga. Kemudian laporan juga dari Peman tentang jamur koinfeksi pada COVID-19. Mereka juga menemukan dari beberapa laporan penelitian, di sini ada sekitar 8 penelitian, ditemukan bahwa untuk kandidiasis banyak sekali macam-macam yang ditemukan, dan untungnya beberapa masih sensitif, walaupun ya kita lihat ada juga yang tidak berhasil selamat, karena memang tinggi sekali angka mortalitasnya. Pada saat berpikir mortalitas tinggi, kita akan berpikir apakah perlu empirik? Kita perlu empirik kah? Nah ini ada yang berpendapat bahwa pemberian empirik antifungal bila dicurigai koinfeksi itu tetap harus hati-hati karena bisa menyebabkan usaha untuk deteksi jamur penyebabnya menjadi tidak bisa terdeteksi dengan baik, sehingga penggunaan empirik nanti akan membatasi kemungkinan kita untuk melakukan terapi definitif. Namun tentu ada beberapa hal yang harus dipikirkan kenapa empirik ini menjadi penting. Dan untuk itu, untuk memutuskan apakah perlu empirik atau definitif, kita memerlukan strategi, ini dari penelitian White, 29 Agustus 2020, dia menunjukkan algoritma untuk men-screening pasien. Pasien COVID-19 yang dicurigai tentu secara klinis,
ada penyakit IFD, infeksi fungal disease. Ada beberapa cara, ada yang minimal, ada yang cara menengah, atau cara yang paling optimal. Minimal, ya dilakukan kultur, kultur darah dan pemeriksaan beta-glukan. Namun kalau sudah mau lebih tinggi levelnya, dari awal sudah diperiksa galaktomanan juga kita lihat di sini, karena memikirkan aspergillus. Tapi kalau minimal ya, kita periksa beta-glukan dulu, baru kemudian nanti kalau positif beta-glukannya baru naik ke pemeriksaan glukomanan, salah satu caranya seperti itu. Mohon maaf Dr. Nevi, waktunya tinggal 4 menit lagi. Oke, terima kasih. Dan ini kita lihat yang menakutkan adalah di penelitian ini, mereka melakukan screening dilakukan pada pasien-pasien ICU yang lama dalam ventilatornya, cukup lebih dari 7 hari, tapi menunjukkan perburukan walaupun sudah dikasihkan antibiotik tambahan. Kita lihat di sini, penelitian yang dilakukan ini sebenarnya adalah penelitian multi-center, tapi menemukan insiden infeksi jamurnya tinggi sekali, 26,7%, terbanyak adalah aspergillosis dengan mortality rate mencapai 53% pada pasien yang ada infeksi jamurnya. Dan kemudian yang diterapi, nah ini lihat, kalau diterapi kan berarti mungkin empirik mulai sudah melakukan terapi. Yang selamat, yang meninggal hanya 36%, tapi kalau tidak diterapi 90% yang meninggal. Dan banyak yang memakai kortikosteroid. Karena itu dibutuhkan strategi, saya percepat aja, strateginya tadi mirip seperti itu. Untuk menemukan ada beberapa orang yang menggunakan berbagai protokol, dan ini penting karena pada pasien COVID memang prinsipnya aspergillosis misalnya, contohnya pada paru, pada pasien COVID itu ya gejalanya mirip-mirip, bisa ARDS, limfoveni, infiltrat bilateral, seperti itu, cytokine release juga sindrom, cytokine storm juga bisa saja terjadi ya. Dan memang yang paling memberatkan adalah pemberian kortikosteroid sekarang sudah menjadi rutin pada pasien-pasien yang sakit berat di ICU. Dan itu bisa memperburuk untuk semakin terbentuknya infeksi. Kita lihat ini adalah CAPA, COVID-19 Associated Pulmonary Aspergillosis pada pasien. Dengan angka mortality-nya bisa mencapai 63,6% ada. Dan memang pasien-pasien yang mengalami CAPA ini, memang banyak kan memakai sistemik kortikosteroid, ada bakat-bakat disease, diabetes, dan juga COPD seperti itu. Ini protokolnya, mirip seperti protokol yang saya sampaikan tadi. Dan ini juga protokol yang ditawarkan oleh Song, untuk juga membantu mendiagnosis yang lainnya, misalnya mukormikosis seperti ini ya di sini, dan kriptokokis. Jadi pemberian antibiotiknya bagaimana kita berikan? Ada banyak cara, empirik, definitif, bahkan ada bicara tentang profilaktik, tapi intinya harus sesuai dengan sensitivity. Syukurnya memang ini ada penelitian yang Sentry Antifungal Surveillance Program tahun 2013 ya, dan menunjukkan bahwa memang yang paling sering ada biasanya kandida albicans itu masih sensitif pada banyak antibiotik anti jamur ya, mulai dari azol maupun echinocandin ya. Namun pada kasus-kasus yang bilang candidiasis glabrata atau cruce tropicalis akan terjadi penyesuaian antibiotik yang dibutuhkan. Di sini kita lihat memang bagaimanapun juga anidifulangin sering menjadi prioritas untuk diberikan bila pasiennya memang sangat berat di ICU. Tapi kalau misalnya belum sakit berat, nah itu pertimbangannya mungkin walaupun ditemukan positif bisa mulai dengan golongan azol seperti fluconazole seperti itu. Tapi kalau ternyata tidak diketahui kandidanya apa, dengan ada risikonya ditemukan glabrata dan yang tropicalis, risiko resistennya terhadap azol meningkat, nah itu maka lebih baik mungkin kita naik ke echinocandin. Karena memang protokolnya dari ATS ITSA tahun 2016 untuk pasien-pasien yang sakit berat, neutropeni atau non-neutropeni, itu penggunaan echinocandin diutamakan pada pasien tersebut. Di tahun 2015 kita lihat memang meningkat di daerah, kita lihat ya, albicans memang banyak di berbagai tempat, kecuali di kebetulan di Amerika dia lebih banyak bukan albicans tapi tropicalis. Kita lihat paling banyak memang populasinya adalah kandida albicans di sini. Syukur yang lain belum terlalu banyak, tapi meningkat pelan-pelan glabrata di sini seiring tahun-tahun. Untuk terapinya kita lihat, misalnya kita lagi bicara tentang aspergillosis, voriconazole masih tetap yang recommended. Namun masalahnya di dalam pasien saat ini di dalam era COVID, memang kita harus hati-hati, voriconazole ini dimetabolisme oleh enzim-enzim di hati, berbagai macam enzim CYP, sehingga mungkin aja berinteraksi dengan obat-obat di ICU. Dan kita juga kita lihat di sini ada temuan-temuan obat baru seperti isavuconazole, dan karena azol semakin banyak resisten pada pasien pulmonari aspergillosis,
Maka walaupun liposomal amphotericin B di sini melakukan treatment pilihan, kita harus hati-hati karena ini nefrotoksik sekali ya. Ada penemuan antifungal-antifungal baru seperti ini. Dan ini yang menjadi pertanyaan, kapan kita sudah perlu menggunakan profilaksis pada pasien COVID-19 yang sudah ada RDS? Bisa inhalasi dengan amphotericin B? Oke. Ini dicoba di media. Maaf, Dr. Nevi, waktunya tinggal 1 menit lagi. Ya, terima kasih. Dan profilaksis yang paling menarik sekarang posaconazole ini banyak digunakan ya untuk sebagai penggunaan echinocandin juga tidak bisa membantu untuk bila voriconazole tidak tersedia karena ternyata kita lihat foto di sini dengan mikafungin hancur sel hancurlah aspergillusnya ya dengan kadar yang tercapai misalnya dengan mikafungin 100 mg. Kemudian kita lihat ini ya dia setara dengan pemberian voriconazole. Ini dosis-dosisnya nanti bisa disampaikan. Jadi untuk kesimpulannya, infeksi jamur koinfeksi itu sistemik mungkin sekali terjadi pada pasien COVID-19, walaupun angkanya kecil, karena itu kita perlu deteksi dengan pemeriksaan klinis yang jelas dan deteksi dengan algoritma yang diberikan tadi. Kita harus bisa mendeteksinya karena mortalitasnya sangat tinggi ya kalau tidak diterapi ya diterapi aja masih tinggi apalagi tidak diterapi dan diusahakan untuk mencapai terapi definitif antifungal karena itu kita harus memberikan pemeriksaan. Masalahnya di Indonesia tempat yang bisa melakukan kultur resistensi itu masih sedikit sekali. Di Jakarta aja mungkin kita harus kirim ke RSCM. Di Indonesia mungkin cuma ada 4 tempat sehingga mungkin kita harus memikirkan terapi empirik yang harus dipertimbangkan sesuai dengan keterbatasan ini. Keterbatasan ini berarti kita harus mengetahui peta resistensi jamur ya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Dr. Linda. Kembali saya kembalikan kepada kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Dr. Nevi atas materi yang diberikan yang sangat bagus dan sangat menarik. Di sesi akhir akan ada sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaan dan ditujukan untuk siapa. Berikut pembicara kedua yang terhormat, Dr. Wahyuningsih Suharno, spesialis paru. President of the Society of Respiratory Care Indonesia atau Respina dan juga sebagai pulmonologist and COVID-19 team leader at Pertamina Center Hospital Jakarta Indonesia. Beliau akan menyampaikan materi dengan judul pneumonia bakterial how to manage in the pandemic era. Kami persilakan kepada Dr. Wahyuningsih Suharno spesialis paru untuk menyampaikan presentasi dengan waktu 20 menit. Terima kasih Dr. Linda atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan masalah moxifloxacin in pandemic. Slide-nya boleh? Oke, terima kasih. Pada sore ini saya akan menyampaikan masalah peran dari moxifloxacin pada era pandemi ini. Seperti kita ketahui bahwa pneumonia, khususnya untuk CAP, tetap akan kita jumpai pada teman-teman saat ini. Bagaimana dengan peran dari moxifloxacin? Itu memang di dalam guideline yang dikeluarkan oleh ATS maupun ITSA, bagaimana peran dari moxifloxacin di dalam terapi pada CAP atau community acquired pneumonia. Silakan slide yang kedua. Slide, ya terima kasih. Di mana pada guideline ini tahun 2009, guideline yang awal, dan setelah 10 tahun maka dilakukan pembaruan untuk guideline khususnya CAP itu tahun 2019 baik oleh ATS maupun ITSA. Pada guideline ini memang difokuskan pada
kriteria radiologi untuk melakukan diagnosis CAP selain daripada gejala klinis dan juga gejala-gejala yang biasa kita temui oleh pasien-pasien pada CAP. Penggunaan radiologis untuk diagnostik adalah untuk memperkuat oleh karena memang pada beberapa keadaan di mana gejala ataupun tanda itu tidak jelas. Sehingga untuk konfirmasi dari suatu diagnostik CAP digunakan kriteria radiologi. Kemudian juga pada pasien-pasien yang imunokompromis, kemudian juga pada pasien-pasien yang mempunyai penyakit-penyakit imunologi, itu memang tidak dianjurkan. Antibiotik direkomendasikan untuk pasien-pasien dengan community acquired pneumonia. Silakan. Oke, jadi pada CAP ini community acquired pneumonia itu hanya difokuskan pada pasien-pasien yang memang memenuhi kriteria CAP, bukan pasien-pasien yang imunokompromis. Dan kriteria untuk severe pneumonia adalah pada kriteria minor, ada beberapa kriteria minor seperti respiratory rate yang di atas 30, kemudian rasio dari oksigen dan juga FiO2 yang kurang dari 250, itu PF rasio. Kemudian pada radiologi juga kita jumpai adanya multiple atau multilobar infiltrat, gangguan kesadaran, kemudian gangguan juga fungsi ginjal yang ditandai dengan uremia. Kemudian untuk yang severe pneumonia ditandai juga dengan leukopenia, trombositopenia, dan hipotermia. Sedangkan pada pasien-pasien yang masih memberikan respon yang baik, justru biasanya hipertermia. Jadi pada pasien-pasien yang severe atau yang sangat berat, critical ill patient, yang kita jumpai justru leukopenia, trombositopenia, hipotermia, bahkan hipotensi. Untuk kriteria yang mayor, dapat dijumpai septic shock atau gagal respirasi atau terjadi pasien yang menggunakan ventilator. Untuk mendiagnosis severe pneumonia bisa satu kriteria mayor atau tiga atau lebih kriteria minor. Silakan slide. Ini adalah perbedaan antara guideline 2019 dan 2007, di mana untuk kultur sputum pada 2019 itu pada 2007 itu direkomendasikan hanya pada pasien-pasien yang severe, pneumonia severe, tapi pada guideline 2019 itu selain daripada pasien-pasien dengan pneumonia berat, tapi juga pada pasien-pasien yang memang kita curigai dan kita lakukan treatment empirik untuk MRSA maupun Pseudomonas. Jadi pada pasien-pasien yang memang kita curigai terinfeksi oleh kuman MRSA maupun Pseudomonas, maka dilakukan sputum culture. Kemudian kultur darah itu juga direkomendasikan pada pasien-pasien dengan penyakit-penyakit yang berat. Untuk 2019, pada pasien-pasien yang berat tetap dilakukan kultur darah, tetapi juga pasien-pasien yang memang kita curigai akan terinfeksi atau terinfeksi oleh MRSA maupun Pseudomonas, kita juga lakukan kultur darah. Untuk macrolide monoterapi pada pasien-pasien yang CAP 2007 memang sangat direkomendasikan, dan 2019 untuk outpatient direkomendasikan
Tapi diwaspadai pada beberapa fluoroquinolon yang memang atau macrolide yang sudah resisten. Penggunaan procalcitonin tidak dianjurkan penggunaan procalcitonin hanya untuk menunda dari terapi antibiotik. Kortikosteroid masih sama, tidak direkomendasikan kecuali pada keadaan yang berat, misalnya pada pasien dengan septic shock. Kemudian HAP, HAP memang direkomendasikan pada pasien-pasien yang dicurigai sebagai MRSA atau Pseudomonas. Terapi empirik untuk severe CAP 2007 untuk beta-lactam dikombinasi dengan macrolide dan beta-lactam atau fluoroquinolone. Pada 2019 masih direkomendasikan untuk beta-lactam dan macrolide. Oke, silakan slide. Moxifloxacin melalui guideline 2019 untuk pasien-pasien dengan CAP masih diberikan secara monoterapi, dapat digunakan dengan pasien-pasien dengan CAP yang ada komorbid seperti pasien dengan chronic heart atau penyakit paru, penyakit liver, masih dapat digunakan penggunaan moxifloxacin monoterapi. Dan moxifloxacin monoterapi memang tidak diberikan pada pasien-pasien yang kita curigai adanya resiko untuk MRSA atau Pseudomonas. Slide. Kenapa moxifloxacin masih direkomendasikan untuk terapi pada community acquired pneumonia? Silakan slide. Pada beberapa penelitian menggunakan komparasi baik beberapa macam obat, baik yang golongan, satu golongan misalnya fluoroquinolon sama fluoroquinolon atau dari golongan yang lain. Dari penelitian Capri di mana membandingkan antara moxifloxacin dengan levofloxacin, kemudian dilihat bacteriological success rate-nya, moxifloxacin masih lebih tinggi dibandingkan dengan levofloxacin, walaupun memang keduanya tidak bermakna. Untuk moxifloxacin, bacterial success rate-nya adalah 81, sedangkan levofloxacin bacterial success-nya adalah 75%. Silakan. Slide. Oke, ini penelitian yang lain yang membandingkan success bacterial rate antara moxifloxacin dengan kombinasi antara levo ditambahkan dengan ceftriaxone. Penelitiannya namanya Motif. Di sini untuk bacterial cure rate-nya pada moxifloxacin 83,3%, sedangkan levofloxacin ditambah dengan ceftriaxone 85,1%. Itu kombinasi antara levo dan ceftriaxone dibandingkan dengan moxifloxacin monoterapi. Jadi masih di atas 80. Silakan. Masih sebanding. Kemudian penelitian yang lain adalah antara moxifloxacin dan levofloxacin. Yang dilihat adalah clinically recovery dan clinical cure setelah pasien itu 14 hari biasanya mereka itu penelitiannya. Jadi setelah pasien diberikan terapi, kemudian diikutin. Ini antara hari ketiga sampai kelima,
dan kemudian cure rate-nya, clinical cure rate-nya. Pada golongan moxifloxacin, clinical success-nya 97%, sedangkan pada golongan levo 90%. Untuk clinical cure rate-nya, test of cure rate-nya untuk moxi 92,9 dan 87,9. Di sini untuk clinical recovery-nya dengan P 0,01 berbeda bermakna untuk clinical recovery-nya. Sedangkan untuk test of cure-nya P-nya 0,2. Silakan. Di sini adalah membandingkan antara moxifloxacin yang monoterapi dibandingkan dengan levo dikombinasi dengan ceftriaxone. 86 dan 89 hasilnya antara keduanya lebih tinggi levofloxacin 89 sedangkan moxifloxacin 86 tidak berbeda bermakna dan juga masih equal, masih sama-sama di atas 80, masih sama-sama baik yang satu dengan kombinasi sementara yang lain monoterapi. Silakan slide-nya, slide kedua. Ini juga membandingkan antara golongan kloroquinolon dengan golongan penisilin dengan golongan klaritromisin. Antara moxi dan amoxiclav klaritromisin untuk clinical cure rate-nya 93 dibandingkan dengan 85. Di sini dengan monoterapi berbeda bermakna. Silakan. Untuk moxifloxacin ada sediaan baik IV maupun oral dapat digunakan pada mild to moderate CAP dibandingkan antara penisilin diberikan IV dengan dosis 1 gram 3 kali 1 hari dan klaritromisin 500 2 kali sehari. Kemudian amoxicillin diganti dengan oral amoxicillin per oral dengan klaritromisin per oral. Dibandingkan dengan moxifloxacin hanya monoterapi karena masih efektif dan mempunyai toleransi yang lebih sedikit. Lebih baik maksud saya toleransinya. Ya, begitu juga dengan pasien-pasien yang disebabkan oleh karena Pseudomonas pneumonia, Streptococcus pneumonia maupun secara Haemophilus influenza. Diberikan komparatornya adalah klaritromisin dengan dibandingkan dengan moxifloxacin per oral sehari sekali. Di sini didapatkan treatmentnya bahwa secara efektif, secara signifikan. Mohon maaf, Dr. Silakan. Wahyu, waktunya tinggal 5 menit lagi ya, Dr. Wahyu. Slide. Saya nggak bisa lihat slide-nya ya. Slide-nya boleh? Slide-nya. Slide-nya sudah ditayangkan dong. Boleh slide-nya? Mohon maaf, saya tidak bisa lihat slide-nya.
Bentar, Dokter Wahyu lagi ini disiapin dulu. Oke, mungkin langsung saja ke slide berikutnya. Oke, terima kasih. Jadi sejak sebelumnya Pak, sebelumnya satu sebelumnya ini. Satu slide sebelumnya. Oke. Jadi sejak tahun 1999 di beberapa negara moxifloxacin memang masih belum ada perubahan untuk resistensinya, di mana moxifloxacin 400 mg masih mempunyai MPC terhadap S pneumonia yang lebih tinggi. Kemudian AUC banding MIC ratio untuk moxifloxacin 100% dibandingkan dengan komparatornya. Dan untuk moxifloxacin mempunyai dua mekanisme cara kerjanya, yaitu DDNA kirase dan juga slide ini boleh slide. Nah ini adalah cara kerja dari moxifloxacin dan juga sipro maupun levofloxacin. Untuk sipro dan levofloxacin bekerja pada topomerase C, sedangkan pada moxifloxacin ada dua cara kerjanya, yaitu di topomerase C dan juga di GIRA, DNA girase. Silakan. Ini adalah MIC dari moxifloxacin, di mana dalam dan ini masih di atas MIC-nya masih di atas, dan ini masih dalam waktu 12 jam masih memberikan MPC yang tinggi. Sedangkan untuk levofloxacin hanya 2 jam di atas MPC-nya. Begitu juga dengan MIC-nya. Sampai dengan waktu 30 jam, 40 jam, dia masih di atas MIC. Sedangkan yang levofloxacin yang 750 maupun yang 500, sampai dengan 30 jam, maka dia sudah di bawah MIC. Jadi MIC itu sampai dengan 24 jam saja masih di sejajar dengan MIC. Tapi setelah itu, setelah 24 jam, maka akan di bawah MIC. Sedangkan untuk moxifloxacin, kadar di dalam darahnya, MIC-nya masih di atas MIC sampai dengan 45 jam. Dr. Wahyu, mohon maaf, tinggal 2 menit lagi, Dr. Wahyu. Silakan, slide. Jadi dapat disimpulkan bahwa guideline untuk community acquired pneumonia tahun 2019 baik oleh ATS maupun oleh ITSA memberikan bagaimana treatment atau manajemen tata laksana pada CAP. Dan fluoroquinolon yaitu moxifloxacin masih direkomendasikan untuk terapi pada CAP baik pada ATS maupun ITSA. Dan moxifloxacin saat ini masih cukup aman dan mempunyai terbukti secara efikasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Wahyu Ningsi Suharno atas ilmu yang diberikan. Sangat jelas dan menarik untuk dibahas. Sesi tanya-jawab di akhir acara, bagi peserta yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaan dan ditujukan untuk siapa. Dan akhirnya kita sampai ke pembicara yang ketiga, yang tidak kalah menariknya, yang terhormat, Dr. R. Vera Ibrahim, MSc, PhD, Spesialis Mikrobiologi Klinik, Konsultan. Beliau adalah Staff in Department of Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, Universitas Indonesia,
Rumah Sakit UPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta Indonesia. Beliau akan menyampaikan materi dengan judul Ethics for Health Workers and Patient Safety in Vaccines COVID-19. Kami persilakan kepada Dr. R. Vera Ibrahim, MSc, PhD, spesialis MK, konsultan, untuk menyampaikan presentasi dalam waktu 20 menit. Terima kasih, Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Jelas, Dokter. Dokter Vera jelas. Bisa dimulai, Dokter Vera? Baik, saya share ya. Apakah sudah terlihat materi saya? Iya, sudah terlihat, Dokter Vera. Terima kasih. Pertama terhadap kepada para panitia yang memberi kesempatan untuk mempresentasikan topik ini, meskipun topiknya ini ya, saya mudah-mudahan bisa memenuhi apa yang diharapkan. Jadi judulnya adalah Ethics for Health Worker and Patient Safety in Vaccine COVID-19. Jadi kalau kita bicara vaksin COVID-19, tentu harus kita mengetahui dulu bahwa apa itu vaksin. Semuanya sudah tahu mengenai vaksin. Itu vaksin adalah produk atau bahan substan yang bisa melindungi orang daripada berbagai infeksi yang bisa kadang berbahaya atau menyebab kematian. Nah, ini akan menginduksi sistem imun yang spesifik terhadap penyakit tertentu. Jadi, vaksinasi itu kegiatan bagaimana kita memasukkan vaksin kepada tubuh manusia untuk menginduksi imuniti. Nah, imunisasi itu juga suatu istilah yang kadang kita tukar atau berganti menggunakan dengan vaksinasi. Nah, tentu kalau berbicara dengan vaksin, tentu kita harus berbicara mengenai respon imun. Jadi, respon imun tubuh kita apabila terinfeksi sesuatu akan memberikan respon yang non-spesifik dan spesifik. Nah, untuk vaksin ini biasanya untuk yang spesifik. Jadi, berangkat dari bahwa apabila kita terinfeksi, spesifik apa yang spesifik ini nanti yang akan mengeliminasi atau membuat kita menjadi sembuh, yang kemudian ada sistem memori yang ini yang kemudian apabila terinfeksi kemudian oleh agen yang sama maka akan terinduksi kemudian bisa melindungi tubuh kita dari infeksi tersebut. Ini yang kita gunakan sebagai vaksinnya sel menginfeksi. Nah, tentu kita sudah mengetahui bahwa vaksinasi sudah memberikan hasil. Jadi kita melihat dari berbagai sejarah atau cerita bahwa data yang memperlihatkan pemberian vaksin bisa menurunkan penyakit atau cacar itu. Dia bisa dieradikasi karena dengan adanya vaksin pada tahun 1980. Dan juga untuk mencapai yang disebut herd immunity, kita pergunakan vaksin untuk mempercepat. Karena kalau kita menunggu infeksi yang secara alamiah tentu akan lama dan berbahaya. Sehingga dengan vaksinasi kita bisa membuat lingkungan-lingkungan yang kebal di dalam populasi sehingga penyebaran penyakit bisa terbatas terhadap orang yang mohon maaf, Dokter Vera, suaranya ya, kurang jelas, agak terputus-putus. Halo, ya. Saya jelas suaranya? Ya, ya sekarang udah jelas. Tadi dekat, terputus-putus. Iya, ya. Oke, makasih Dr. Vera. Nah, kita bisa melihat di sini impact daripada vaksinasi di mana
di sini penyakit menurun dengan meningkatnya coverage daripada vaksinasi. Sama ini untuk yang polio dan yang measles. Ya. Kemudian kita juga melihat bagaimana hasil mengeliminasi sebagian pada berbagai negara untuk penyakit polio sehingga meninggalkan sedikit, dan ini kita menunggu kapan akan terjadi eradikasi dengan penyakit polio. Jadi ada berbagai macam vaksin yang sudah dikembangkan untuk mencegah terjadinya penyakit. Nah, terkait dengan kita tadi bicara, karena judulnya memang ada etik, yang dikatakan etik itu adalah sesuatu yang memang berkaitan dengan yang baik dan yang buruk. Jadi saya melihat beberapa catatan dari kamus-kamus yang ada. Jadi kita berbicara baik ataupun buruk, yang benar ataupun yang salah. Nah, terkait vaksin tentu kita harus mendapatkan vaksin yang baik. Nah, etik yang terkait dengan vaksin itu biasanya ada karena adanya keharusan. Contohnya militer atau anak-anak sekolah yang harus divaksin sebelum masuk sekolah dan sebagainya. Nah, ini biasanya ada ketidaksetujuan dari komunitas untuk ketentuan ini. Nah, ini yang sering diperdebatkan. Kemudian pada waktu melakukan penelitian dan pengujian, tentu ada konflik antara prioritas dan motivasi, dan banyak yang berkepentingan dalam hal ini. Kemudian juga mengenai informed consent. Apakah diperlukan informed consent untuk orang yang divaksin? Karena orang itu harus mengetahui berbagai akibat dari vaksinasi tersebut selain keuntungannya. Kemudian mengenai akses juga, akses terhadap vaksinasi harusnya bisa oleh semua orang, tidak tergantung pada faktor ekonomi. Nah, jadi tentu tadi terkait sama vaksin yang dikaitkan dengan safety pada pasien ataupun healthcare worker yang akan direncanakan mendapat vaksin, itu apa sih yang ideal? Jadi vaksin yang ideal itu tentu harus memenuhi bahwa vaksin itu safety. Kemudian efikasinya juga baik, ya, sangat baik bahkan. Kemudian ada hal lain adalah terkait dengan ekonomi daripada vaksinasi, harga, ya. Jadi harganya harus terjangkau, terutama untuk negara-negara yang dengan penghasilan yang rendah. Kemudian pemberiannya harus mudah. Kemudian harus stabil, karena untuk terkait dengan penyimpanan dan cold chain yang terutama di negara kita sangat sangat penting. Kemudian adanya multivalensi, jadi kita bisa memberikan beberapa vaksin dalam satu kali suntikan, atau dan harus memberikan imunitas yang panjang, ya, jadi yang long term protection. Jadi itu yang merupakan vaksin ideal. Tentu yang paling penting memang di vaksin tadi ada safety dan efikasi. Jadi safety sangat penting, dan ini yang harus diteliti. Jadi sebelum pada manusia uji klinis pun harus dilakukan preclinical study itu pada hewan di laboratorium, in vivo, in vitro. Setelah aman baru bisa kita lakukan pada uji di manusia. Tentu kita harus melihat adanya side effect. Jadi kalau vaksin tadi yang ideal harus sudah melalui hal tersebut, dan informasi itu tentu akan penting untuk nanti menentukan apakah vaksin ini bisa disetujui. Mengenai efikasi, tentu vaksin yang 100% sampai saat ini, tetapi paling tidak 80-90% itu sudah baik. Jadi tadi efikasi tentu kita akan melihat berapa persentase penurunan dari yang penyakit tersebut pada orang yang divaksinasi dan yang tidak divaksinasi. Nah, tentu tadi selain daripada safety efikasi, tadi harus ada dari segi ekonomi, kemudahan administrasi, stabilitas, multivalen juga harus dipertimbangkan. Jadi memang proteksi yang diharapkan tentu bisa menetralisasi agen penyakit yang akan menyebabkan infeksi. Bisa juga kalau dalam virus melimitasi replikasi dari virus dan menghilangkan infeksi tersebut sehingga orang itu bisa recovery atau sembuh. Dan tentunya yang paling penting adalah menggenerasi atau menghasilkan sel memori. Karena sel memori ini terutama di vaksinasi yang penting, karena apabila kita terinfeksi kemudian dia yang akan terinduksi.
Nah, kemudian sama dengan obat atau yang lainnya, produk-produk yang digunakan, vaksin juga harus kita melihat side effect atau efek samping. Ya. Jadi biasanya vaksin ini efek sampingnya sangat-sangat ringan ya terhadap vaksinasi ini. Dan yang berat, jika memang ada side effect atau tidak. Biasanya sih hanya pada tempat suntikan, karena sedikit dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang disebut adverse event. Nah, ini adalah kejadian yang lebih serius tentu yang tidak diharapkan yang terjadi ketika orang menerima vaksin. Bisa berhubungan dengan vaksin atau juga bisa tidak ya. Jadi adverse event ini memang dipantau. Jadi setelah vaksin di approve tentu ada pemantauan pemonitoring mengenai adverse event following immunization atau AEFI ini. Jadi vaksin itu tidak hanya sebelum di-approve dilakukan monitoring atau evaluasi, tapi setelah di-approve dan implementasikan itu juga dilihat. Jadi ini dikaitkan dengan vaksin terhadap produk vaksin sendiri ya. Jadi produk vaksinnya apakah menimbulkan reaksi? Jadi umpamanya vaksin yang dilemahkan atau dimatikan, ternyata nggak semuanya agennya atau virusnya mati, kemudian imunisasi error ya. Jadi karena ada kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan yang terjadi, umpamanya filenya kalau untuk yang multi dose bisa terkontaminasi sehingga terjadi infeksi. Kemudian ada yang terkait dengan anxiety, immunization anxiety, ini adalah reaksi yang karena memang orangnya khawatir ketakutan dan sebagainya. Kemudian coincidental event itu yang sebetulnya kejadiannya bersamaan tapi sebetulnya bukan karena vaksin. Nah, tadi itu dihubungkan dengan seringnya terjadi dan beratnya kejadian daripada tadi yang tidak diinginkan. Jadi kita bisa bagi yang sering, yang tidak, atau yang sangat jarang. Biasanya yang sangat jarang itu yang berat, ya. Yang sering itu yang ringan-ringan. Nah, ini tentu akan menjadi perhitungan sendiri. Karena apa? Karena memang di dalam vaksin itu terdiri dari beberapa komponen. Jadi selain komponen daripada agennya sendiri, entah itu agen yang utuh ya, atau agennya yang parsial, antigen itu atau bahan daripada imun sistem imun ini. Selain itu tentu ada bahan lain. Jadi selain tadi memang agennya, bagian agennya dan sebagainya. Jadi ada bahan-bahan lain yang juga digunakan untuk tadi bisa karena memang untuk lebih meningkatkan efektivitas. Jadi seperti ada adjuvan atau untuk vaksin itu stabil ya. Jadi ada bahan-bahan yang menstabilkan atau untuk preservatif. Jadi untuk supaya dia tidak terkontaminasi untuk yang ada bakteri yang tumbuh dan sebagainya. Selain tadi tentu bahan lain adalah tadi ikutan produk kita memproduksi bahan kultur virusnya di telur embrio. Nah, tadi ada protein-protein dari telur yang ikut meskipun sudah dilakukan maksimal. Terus kemudian ada juga bahan-bahan yang kita gunakan. Jadi kalau diproduksinya di bakteri atau di yeast, nah ada bahan-bahan yang ikutan. Jadi kita sering temu di lab, wah ada reaksi ternyata karena kita buatnya di E. coli, nah ada reaksi reaktivitas terhadap E. coli karena tubuh kita kan sering terpapar oleh kuman tersebut. Nah, tetapi maaf, tentu Dr. Vera, bahan-bahan suara tersebut sudah. Ya. Mohon maaf, Dr. Vera, suaranya sudah bisa dikencengin dok. Halo. Ya, makasih ya dok. Ya, ini halo? Udah kenceng. Ya, ya udah Dr. Nah, Vera. Jadi ya, memang makasih. Bahan-bahan yang digunakan itu seharusnya memang sudah betul-betul diteliti, tetapi kita kadang-kadang suka memang ada yang terjadi sesuatu yang memang tidak kita inginkan. Tentu selain kalau memang orangnya hipersensitif ya atau alergi terhadap bahan tersebut. Ya.
Jadi penggunaan formaldehid pada pembuatan vaksin itu biasa. Tentu ini berbahaya, tetapi mungkin kadarnya itu sangat rendah dibanding dengan bahaya. Jadi memang semuanya sudah tentunya melalui penelitian. Nah, dengan adanya adverse event ini tadi, jadi ketika kita kalau melihat di sini adalah bagaimana program vaksinasi berjalan. Pada saat stage pertama ini, di mana belum ada vaksin penyakitnya dalam jumlah yang besar. Kemudian setelah ada vaksin diimplementasikan, jumlah penyakitnya turun. Tetapi sejalan dengan penggunaan vaksin itu tentu ada monitoring dari adverse event yang juga kelihatannya agak meningkat karena penggunaan yang banyak. Nah, peningkatan ini tentu akan membuat yang divaksin atau komunitas yang divaksin tidak nyaman dan jadi tidak mau lagi divaksin sehingga bisa terjadi outbreak. Nah, kemudian dengan adanya alternatif perubahan pada vaksin tersebut sehingga orang mau lagi divaksin sehingga bisa menurunkan, bisa mengeradikasi. Jadi ini suatu perjalanan daripada program imunisasi. Jadi adverse event ini sangat penting untuk diobservasi. Jadi kalau kita melihat untuk membuat tadi vaksin yang ideal, itu perjalanannya panjang mulai dari pengembangan sampai akhirnya setelah melalui uji klinik fase 1, 2, dan 3, kemudian telah disetujui, itu juga masih panjang. Jadi kita bisa melihat di sini, fase 1, fase 2, fase 3 dengan jumlah orang yang diuji cobanya berbeda-beda. Kemudian setelah disetujui vaksinnya, kemudian digunakan, dilakukan monitoring tadi. Dari berbagai sisi, baik yang lokal, dari negara, bahkan dunia, WHO ini yang melakukan. Jadi, adverse event-nya kita akan pantau. Nah, jadi, kalau kita melihat clinical trial tadi dari fase 1, 2, dan 3, itu biasanya karena kita melihat serangan safety, imunogenisitas, kemudian melihat efektivitas, juga adverse event yang kita lihat ada side effect dan sebagainya, itu berjalan sangat panjang, bahkan lebih dari 10 tahun. Jadi kalau kita melihat di sini, dengan perjalanan tersebut, bahkan polio ini bisa kurang lebih 60 tahun. Kemudian Ebola kurang lebih 15 tahun. Jadi tidak ada yang sebentar untuk benar-benar mendapatkan vaksin yang diharapkan. Nah, tetapi dengan adanya pandemi, jadi jalur klasik yang ditempuh itu bisa lebih diperpendek. Jadi untuk COVID-19 ini, karena adanya pandemi, maka tahapan-tahapan itu lebih pendek sampai beberapa yang vaksin sudah pada fase uji 3. Nah, siapa yang meng-approve vaksin sebelum untuk digunakan? Kalau di Indonesia kita kenal dengan BPOM. Jadi BPOM ini yang meng-approve bahwa vaksin ini bisa digunakan atau tidak. Jadi setelah tentu mengkaji bagaimana perjalanan dari pengembangan vaksin ini sampai uji klinis 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi dia yang akan meng-approve. Nah, jadi ada buku-buku pedoman yang saya beri contoh yang akan harus dilalui oleh para pengembang vaksin. Nah, jadi di sisi dunia juga ada yang disebut Global Advisory Committee on Vaccine Safety. Jadi selain di negara masing-masing nasional, kemudian tingkat dunia juga ada yang mengawasi. Jadi untuk vaksin COVID-19 ini ada yang disebut COVAX. Jadi kumpulan dari berbagai negara di bawah WHO, ya, Gavi, CEPI itu untuk bahwa semua orang bisa akses paling tidak 20% daripada penduduknya di negaranya itu tercover. Karena kan kalau tidak dibuat seperti ini, nanti yang negara yang tidak punya uang tidak kebagian vaksin, tapi yang banyak uang kan harus memberi vaksin. Nah, jadi dari tingkat dunia itu ada value yang diterapkan untuk menentukan. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya, Dr. Vera. Mohon maaf, Dr. Vera, waktunya 5 menit lagi ya. Terima kasih. Baik, jadi untuk menentukan siapa sih yang divaksin, tadi kan apakah petugas kesehatan atau tidak, jadi ada beberapa value yang dipertimbangkan. Jadi human well-being, jadi sisi kemanusiaan, kemudian dari equal respect, global equity, kemudian national equity, retrospective, dan legitimasi. Jadi
berdasarkan value tadi, kemudian kalau kita terjemahkan, jadi kalau dari sisi Indonesia, siapa yang divaksin yang prioritas karena jumlah vaksin terbatas. Jadi yang menurunkan kematian dan penyakit. Jadi tentu populasi yang secara signifikan risikonya meningkat untuk jadi sakit yang berat. Kemudian populasi yang secara signifikan berisiko tinggi untuk terjadi infeksi seperti healthcare worker, ya. Kemudian petugas-petugas lain. Jadi semua tadi, value tadi diterjemahkan untuk tadi menentukan siapa. Karena kalau umpama jumlah sedikit, terbatas, sementara orangnya banyak. Jadi sama nih. Ini ada berita dari yang Pak Jokowi itu bahwa di Indonesia nanti yang divaksin, belum tentu sekarang, itu adalah tenaga kesehatan dulu. Karena tadi yang berisiko paling bisa terinfeksi. Dokter, perawat, tenaga, kemudian TNI, Polri, ASN, pelayanan publik, dan lain-lain. Jadi ini mempertimbangkan tadi apa yang diterapkan oleh pihak. Nah, untuk vaksin SARS-CoV-2 sampai mana ini? Jadi ada berbagai pengembangan, berbagai strategi pengembangan untuk vaksin SARS-CoV-2. Jadi ada yang virus utuh dilemahkan, ada yang dimatikan, ada punya materi genetik, ada subunit protein, dan sebagainya. Jadi masing-masing punya kelemahan dan keuntungannya sendiri. Mohon maaf, Dr. Vera, suaranya ya. Dikencengin, Dok. Mohon maaf. Halo? Iya. Halo? Iya. Ya. Nah, jadi kasih, ada yang dok. Menggunakan vektor virus, ada yang berbasis protein subunit, jadi mengambil protein-proteinnya saja. Jadi, nah yang diharapkan tentu tadi menginduksi sistem imun. Ini yang masih kita belum mengetahui, karena memang penelitiannya belum selesai. Apakah memang dia protektif atau tidak. Jadi, WHO melakukan listing, jadi semua yang mengembangkan vaksin biasanya didaftarkan, dan ini akan ada banyak sekali, ada lebih dari 200 yang mendaftarkan dengan berbagai macam pendekatan. Ini nanti bisa dilihat di daftar yang bisa dilihat ini. Jadi dari 150-an lebih yang masih preklinik, kemudian yang fase 1 20-an, 12 pada fase 2, yang fase 3 itu tinggal 10-an. Jadi itu yang belum di-approve. Jadi dengan berbagai fase tadi, jadi dari yang 10 yang kemarin kita dengar sudah ada pengumuman start dari dengan menggunakan RNA, mRNA itu ada Moderna, efikasinya berapa. Sementara yang diuji coba di Indonesia kita masih belum tahu, ya. Nah, jadi ini yang tadi sudah memberi sinyal-sinyal yang tentunya memberi harapan, meskipun kita masih mempertanyakan bagaimana nih penyimpanan dan distribusinya, karena yang satu memerlukan -70, yang satu boleh -20. Nah, tetapi BPOM tadi mengingat masih belum mempunyai data yang lengkap dari Sinovac yang ada di Indonesia, maka dia tidak bisa memberikan apa yang disebut emergency use authorization. Jadi harus ada dulu data lengkap karena harus dikaji. Nah, tetapi bisa juga ada alternatif katanya Bu Penny ini bahwa bisa dikasihkan compassionate use vaksin. Apa itu compassionate? Itu adalah expanded access. Jadi kalau memang karena penyakitnya berat dan sebagainya, tidak ada alternatif dan sebagainya, itu biarpun itu masih bisa digunakan. Jadi bisa digunakan sebelum tadi selesai semuanya. Nah, jadi memang COVID, vaksin COVID-19 ini safe dan efektif, kita masih belum tahu. Kita tunggu hasilnya. Jadi karena masih dalam uji klinis, ya. Jadi tetapi kita jangan takut bahwa kalau melihat dari apa yang dilakukan oleh BPOM, seperti tadi bahwa dia menunda pemberian emergency use authorization karena datanya nggak lengkap. Jadi kita percaya bahwa otoritas dari BPOM itu akan mengapprove atau menyetujui setelah dia mengetahui bahwa vaksin itu safe dan efektif. Jadi berdasarkan data-data yang diperoleh. Waktunya tinggal, Dr. Vera, maaf, waktunya tinggal 1 menit lagi, ya, Dok. Ya,
untuk mencegah COVID-19 ini. Jadi kita melanjutkan menerapkan 3M tadi, memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Itu yang sementara ini paling efektif. Jadi saya rasa itu yang terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. R. Vera Ibrahim atas ilmu yang diberikan. Penjelasan yang sangat menarik. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaan dan ditujukan untuk pembicara siapa. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaan dan ditujukan untuk pembicara siapa. Dan mengingatkan bagi peserta agar tidak lupa mengisi post-test dengan link yang akan diberikan di akhir acara setelah diskusi. Baiklah, kita memasuki sesi tanya-jawab. Untuk pembicara pertama kepada Dr. Nevi GH Lolongwulung, spesialis anestesi KIC. Ada 3 pertanyaan, dokter. Langsung aja ya, Dr. Nevi ya. Yeah. Ditanya, saya berikan satu-satu atau langsung 3-3-nya? Saya berikan, Dr. Nevi. Satu persatu, dok. Satu persatu ya, oke deh. Ya, pertanyaan pertama, dok. Kapan waktu yang tepat jika mau diberikan terapi antifungal pada pasien COVID yang dirawat di ICU? Baik, pada pasien yang diberikan antifungal, kita tentu ada tiga ya, yaitu yang diberikan antifungal definitif. Nah, itu sudah jelas. Definitif diberikan bila sudah tahu jenis jamurnya apa. Kandida sudah tahu kandida apa, misalnya kandida tropicalis atau kandida albicans. Nah, jadi sudah spesifik sehingga itu adalah definitif. Nah, itu sudah jelas, begitu definitif keluar harus diberikan. Pertanyaan, kita memberikan antifungal empirik ya. Jadi antifungal empirik itu diberikan nomor satu bila nomor satu kan kita pasien COVID datang ya, biasanya belum ada jamur. Kemungkinan besar di awal dia kita akan deteksi dia bakterialis. Biasanya kita akan periksa, selain periksa H2TL, kultur dan lainnya, kita periksa prokalsitonin. Nah, kecurigaan kita akan muncul bila prokalsitoninnya rendah, namun pasien itu demam. Tapi demam yang bukan karena COVID-nya, yang biasanya itu misalnya datang, demamnya sudah turun, kemudian berapa hari di ICU. Demamnya naik lagi. Nah, itu mencurigakan bahwa itu suatu koinfeksi, bikin candidiasis atau maupun aspergillosis. Nah, bila faktor risikonya banyak, misalnya sudah memakai anti jamur banyak, memakai steroid sejak waktu yang lama, bahkan sebelum COVID yang sebenarnya kecil, nah itu empirik bisa kita berikan. Tapi selalu ditekankan, seperti pada bakteri, kalaupun memberikan empirik, kita harus melakukan pemeriksaan kultur jamurnya dalam bentuk dan gram sebelum kita masukkan antifungal empiriknya, seperti itu. Nah, ini kita lihat protokol tadi sebenarnya sudah ada juga bahwa disarankan untuk memeriksa beta-glukan. Dan bila memang mau komplit di awal, bila fasilitas memungkinkan, beta-glukan dan galaktomanan sudah langsung diperiksa dari awal. Bila sudah ada kecurigaan ke arah invasi fungal disease. Masalahnya memang tempat untuk periksa ini kan terbatas. Galaktomanan aja kita di Jakarta hanya harus kirim ke RCM. Dan mungkin di Indonesia cuma ada di 4. Ya. Misalnya kalau pasien TBC sudah kelihatan gambaran fungus ball di dalam ronsennya, ada gambaran halo dan sebagainya, tentu kita akan ke arah aspergillosis misalnya. Berikan antifungal voriconazole misalnya kalau aspergillosis. Kalau misalnya mengganggu dengan fluconazole. Dengan fluconazole itu waktu yang sangat rentan. Sedangkan panduan ATSICA sudah bilang kalau sudah kritis dari awal mulai dengan echinocandin malah. Nanti kalau echinocandin kemudian kita lihat ternyata keluar kulturnya negatif, beta glukannya negatif, atau galaktomanannya juga negatif, langsung kita change. Antara dia step down ke fluconazole, atau malah di stop sama sekali kalau ternyata tidak ada bukti-bukti jamur, gramnya juga negatif, seperti itu. Kalaupun dia harus diberikan, ya nanti pemberian antifungalnya
setelah berapa 2 minggu biasanya tanda-tanda perbaikan, kemudian kulturnya menjadi negatif, nah itu bisa di switch mungkin ke oral seperti itu. Oke, berapa lama pemberiannya? 2 minggu ya, kalau memang terapi definitif. Nah, pertanyaan kalau profilaktiknya, profilaktik itu saat ini masih tanda tanya. Yang biasa diusung kalau untuk profilaktik posaconazole. Kalau mau profilaktik untuk yang aspergillosis ya saya nggak berani bilang apakah cocok untuk pakai inhalasi amfotericin B, dibilang seperti itu. Nah, itu boleh dicoba juga ya. Nah, bila memang ICU-nya memungkinkan. Ya, seperti itu. Begitu Dr. Linda untuk pertanyaan pertama. Oke, terima kasih Dr. Nevi. Ternyata ada 2 lagi pertanyaan, jadi ada 5 pertanyaan Dr. Nevi. Nah, yang kedua, bagaimana pemberiannya jika terdapat gangguan fungsi hati yang disebabkan oleh COVID-19? Jadi pemberian anti jamur untuk pasien-pasien yang ada gangguan fungsi hati yang disebabkan oleh COVID. Biasanya kalau pada prakteknya, ya, pada prakteknya dok, kalau sudah ada gangguan fungsi hati, dalam biasanya kita lihat dalam bentuk SGBT meningkat, tentu meningkatnya yang bermakna ya, mungkin sampai 5 kali lah istilahnya. Biasanya kita tahu obat antifungal azole itu tidak baik kalau sudah ada gangguan hati, karena metabolisme di situ. Jadi biasanya kita langsung switch ke echinocandin. Oke. Okay. Kalau ada gangguan hati. Ya, itu dok. Ya, terima kasih Dr. Nevi. Ya, pertanyaan ketiga dokter. Apakah ya, anti jamur, apakah anti jamur empirik harus selalu diberikan pada pasien COVID dengan klinis berat? Iya. Jadi apakah anti jamur empirik harus selalu diberikan pada pasien COVID dengan klinis yang berat? Jadi misalnya COVID pneumonia berat, apakah obat anti jamur langsung kita berikan atau bagaimana? Apakah anti jamur empirik harus selalu diberikan pada pasien COVID dengan klinis berat? Mohon maaf, Dr. Nevi, bisa dengar? Baik, maaf terputus tadi. Jadi pada pasien dengan klinis berat, ini saya tambahkan lagi. Kalau klinis beratnya pasien datang, misalnya dengan pasien kanker atau pasien-pasien dengan imunosupresi lainnya, nah itu pemberiannya sudah bisa seperti empirik, tanda kutip seperti empirik, seperti preemptif. Tanda kutip seperti itu sudah bisa diberikan pada pasien yang klinis berat seperti itu. Ada penyakit kanker, ada gangguan imunosupresi, HIV misalnya seperti itu. Nah itu diberikan dari awal. Kemudian tapi ini pertanyaannya pasien, kalau pasien COVID dengan klinis berat, jadi mungkin COVID dengan pneumonia berat. Iya, ada pasien klinis berat kalau sudah ada gangguan misalnya keganasan, kemudian ada imun yang kurang. Imunosupresif atau imunodefisiensi, nah itu diberikan langsung. Oke, dokter. Pertanyaan keempat, Dr. Nevi, pada pasien COVID seringkali batuk non produktif. Bagaimana alternatif diagnostik lain yang dapat dilakukan untuk memperoleh diagnosis infeksi jamur? Kalau saya bicara tentang tidak bisa mendapatkan sputum pada pasien yang kalau di ICU biasanya kalau pasien sudah terpasang ETT tidak masalah bagi saya. Saya bisa mengambil langsung aspirasi ke dalam endotracheal tube dengan alat yang steril. Namun bila ternyata tidak terdapat juga sputumnya karena masih kering, biasanya kita harus melakukan sebenarnya bronkoskopi. Dan itu memang harus kerjasama sama sejawat dari paru untuk mengambil sampel melalui bronkoskopi. Masalahnya memang itu tidak mudah untuk dilakukan ya. Perlu fasilitas dan perlu alat APD yang tingkat tinggi, level 3. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana mengambil sampel sputum pada pasien COVID yang biasanya memang batuknya kering. Nah, biasanya memang kita akan mulai mengambil, kalau kita suruh pasien batuk begitu saja, biasanya sampelnya itu akan terkontaminasi dengan jamur kolonisasi, bahkan bakteri kolonisasi, sehingga bagian mikrobiologi klinik akan bilang ini sampel yang tidak mewakili. Tapi kalau misalnya memang kering, biasanya nggak akan keluar sputum apa-apa, terpaksa kita induksi. Ada banyak cara dengan menggunakan obat seperti acetylcysteine. Pastikan hidrasi pasien baik, juga kemudian pemberian
udaranya itu harus lembab ya, jadi hangat dan lembab. Jadi pemberian oksigen Optiflow itu makanya dipastikan udaranya lembab dan hangat supaya tidak bikin kering saluran nafas. Kita berikan acetylcysteine dan biasanya kita bisa minta bantuan ke bagian rehab medik. Mereka punya alat yang namanya cough assist device. Jadi alat untuk membantu pasien untuk batuk, untuk memproduksi sputum. Tapi biasanya kalau sputumnya, biasanya kalau sudah masuk ke pneumonia dan kita butuh sputum, biasanya sih memang sudah mulai basah tuh paru-parunya, sudah mulai ada sputum, seperti itu. Baik, Dr. Linda. Terima kasih, Dr. Nevi. Pertanyaan terakhir ya, Dok. Ya. Apakah ada kecurigaan kenapa COVID-associated pulmonary aspergillosis harus selalu dilakukan pemeriksaan galaktomanan atau terapi empirik lebih diutamakan? Harus, Dok. Harus. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan galaktomanan sebenarnya, karena itu salah satu pemeriksaan definitif ya, selain kultur. Tapi memang kalau tidak memungkinkan, karena saya nggak tahu galaktomanan bisa diperiksa di mana, di berapa banyak tempat di Indonesia, ya mau nggak mau, ya kan. Kalau misalnya gambaran ronsennya, dia pasien TB, kemudian sudah ada bule, apalagi bulenya kelihatan sudah ada fungus bol di dalamnya, ya kita bisa aja memberikan empirik pada pasien tersebut. Ya, seperti itu, Dr. Linda. Ya. Enggak, suara Dr. Linda belum dibuka mikrofonnya. Terima kasih banyak Dr. Nevi atas pertanyaan-pertanyaannya yang sangat bermanfaat. Sekarang pertanyaan untuk speaker yang kedua, Dr. Wahyu. Dr. Wahyu, ada 5 pertanyaan juga. Nanti saya bacain satu-satu ya, Dr. Wahyu ya. Pertanyaan pertama, apabila ada pasien dengan COVID-19 dengan gangguan fungsi ginjal, fungsi hati, apakah masih ada tempatnya kita berikan moxifloxacin? Oke, langsung dijawab ya, Dok ya. Iya. Terima kasih. Jadi kalau tadi ada pasien dengan COVID, kemudian terjadi gangguan fungsi ginjal dan juga gangguan fungsi hati, apakah bisa diberikan moxifloxacin, masih ada tempatnya? Tergantung, Dok. Apakah memang fungsi hatinya itu grade-nya grade berapa? Kalau untuk fungsi ginjal, golongan moxifloxacin tidak memerlukan adjustment dose. Tapi untuk gangguan fungsi hati, ringan dan sedang masih bisa diberikan, tapi dengan mungkin dengan monitoring. Tapi untuk pasien dengan gangguan fungsi hati berat, memang sebaiknya tidak diberikan. Terima kasih, Dr. Wahyu. Pertanyaan yang kedua, apakah setiap pasien yang akan diberikan moxifloxacin harus menjalani pemeriksaan screening EKG? Screening EKG memang salah satu efek sampingnya adalah akan terjadi pemanjangan QT pada pasien dengan moxifloxacin. Kalau pasien itu memang ada gangguan fungsi irama jantung atau gangguan jantung, memang sebaiknya kita melakukan pemeriksaan. Tapi pada pasien-pasien yang memang tidak ada gejala, memang kita tidak rutin memeriksakan EKG pada pasien-pasien yang menggunakan moxifloxacin. Oke, terima kasih Dr. Wahyu. Pertanyaan ketiga, efek samping dan precaution apa yang penting sebelum memberikan moxifloxacin baik oral maupun injeksi? Efek samping dari moxifloxacin yang paling sering dijumpai adalah gangguan GI tract, Dok. Jadi seperti mual, muntah, seperti itu. Nah, itu mungkin yang perlu kita waspadai sebelum memang kita memberikan obat-obat dengan fluoroquinolone, karena memang pada umumnya mengganggu GI tract. Untuk fungsi ginjal dan fungsi hati, kita lakukan pemeriksaan kalau memang pasien itu ada indikasi. Seperti misalnya pasien-pasien dengan penggunaan obat-obat yang lama, yang memang akan mengganggu fungsi hati, nah itu mungkin sebelum memberikan moxifloxacin, kita lakukan pemeriksaan lebih dahulu. Atau kita curiga pasien dengan ada gangguan fungsi hati, seperti ada mual, muntah, atau ikterik, ya seperti itu mungkin kita lakukan pemeriksaan
fungsi hati. Dan juga pada beberapa keadaan kita lakukan monitoring untuk efek samping pengobatan seperti fungsi hati. Ya, terima kasih Dr. Wahyu. Waduh, kita ada peserta nih dari Jayapura nih. Terima kasih ya Dr. Ita, spesialis paru dari RSUD Jayapura. Dia bertanya, saya merawat pasien TB paru dalam terapi STR tanpa injeksi minggu pertama, bulan pertama, lalu pasien datang dengan CAP. Apakah perlu menambahkan antibiotik empiris lainnya? Karena dalam regimen obat lini kedua sudah diberikan mosifloksasin. Mohon penjelasannya dokter, terima kasih. Oke, pasien dengan CAP, dengan TB ya berarti ya dok ya? Iya. Sekarang TB-nya ini memang sudah kita berikan lini kedua, di mana pasien sudah menggunakan mosifloksasin. Apakah kita memerlukan terapi lain untuk CAP-nya? Kalau tadi memang masuk di dalam kriteria CAP, misalnya didapatkan infiltrat yang baru, kemudian didapatkan tanda-tanda infeksi klinikal dan clinical sign dan clinical simptom itu sesuai dengan CAP, dapat diberikan obat dengan antibiotik, dok. Disesuaikan dengan kemungkinan pasien ini dengan bakterinya apa? Apakah memang pasien ini dengan curiga Pseudomonas atau kita curiga MRSA? Nah itu kalau memang kita curiga MRSA atau Pseudomonas, untuk mosifloksasin memang tidak ada tempatnya. Mosifloksasin lebih untuk CAP pada pasien dengan S pneumonia atau hemofilesis influenza. Terima kasih Dr. Wahyu. Pertanyaan terakhir ya dok. Pada pasien dengan HAP, hospital acquired pneumonia, apa ada tempatnya memberikan mosifloksasin dikombinasi dengan beta-laktam? Oke, tadi ya, kita harus tahu pola kuman di dalam rumah sakit kita, dok. Di situ kita bisa melakukan terapi empirik apabila kita mempunyai pola kuman di rumah sakit. Untuk HAP, kalau kita curiga memang Pseudomonas dan gram negatif lain, memang kita tidak memberikan mosifloksasin, MRSA, MRSA tidak kita berikan mosifloksasin. HAP yang kita berikan ada tempatnya mosifloksasin adalah HAP yang memang kita curiga tempatnya adalah S pneumonia. Dan atau pasien dengan HAP dan sudah kita ketahui hasil sputumnya, kemudian kita lakukan change dengan obat-obat yang sesuai dengan kultur resistensi. Ya. Terima kasih Dr. Wahyu, pertanyaannya sudah terjawab semua. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat bermanfaat untuk kita. Sekarang kita beralih kepada pembicara yang ketiga, Dr. Vera. Dr. Vera, ada 5 pertanyaan juga Dr. Vera. Saya tanya satu-satu ya Dr. Vera ya. Pada Dr. Vera, ya, satu pertanyaan. Pada kan pandemi ya, seperti ini, apakah seseorang yang menolak diberikan vaksin atau seseorang yang anti vaksin secara etis dapat dibenarkan? Ya, jadi kalau dalam suasana pandemi ini tentu kita melihat tadi kalau etik kan tadi baik atau buruk. Divaksinasi itu tentu membaik kebaikan untuk semuanya. Nah, tetapi tentu kita diperbolehkan juga menolak karena tidak ada pemaksaan. Nah, tergantung dari bagaimana mandatori daripada yang jadi di sini yang memang selalu menjadi kasin ini adalah bahwa diharuskan apa enggak, terutama kalau militer kan harus gitu ya, nggak bisa nolak karena memang perintahnya begitu, atau anak sekolah ada persyaratan tertentu. Jadi memang nanti tergantung kebijakan daripada yang memberi tadi otoritas bahwa dia harus divaksin apa tidak, itu dikembalikan ke situ. Tetapi selama ini kan kita boleh menolak karena ada juga yang nggak mau divaksin ya. Nah tetapi tentu harus dijelaskan, diberi penjelasan supaya bagaimana mereka itu mengerti situasi keadaan pandemi kita ini, jadi supaya mereka mau divaksin, tentu dengan vaksin yang diyakinkan. Biasanya mereka nggak mau vaksin kan kalau nggak yakin vaksinnya
aman nggak gitu, efektif nggak gitu. Nah kalau diyakinkan bahwa vaksinnya ini memang bagus dan sebagainya, saya rasa mereka pasti mungkin ada pendekatan persuasif kali ya, Dr. Vera ya. Iya, jadi sebelum pelaksanaannya mungkin harus disosialisasikan dan diyakinkan. Ya. Itu sebetulnya yang penting adalah diyakinkan bahwa vaksin ini bagus, aman, dan efektif gitu ya. Iya. Oke, pertanyaan yang kedua ya, Dr. Vera. Saat ini diketahui bahwa tidak ada kekebalan setelah sembuh dari COVID-19 dan ada penelitian mengatakan bahwa kadar antibodi akan menurun setelah 3 bulan. Mengingat hal ini, bagaimana peluang vaksin yang sedang diteliti saat ini? Ya, memang sampai saat ini kita memang masih belum jelas betul, karena ini kan penyakit yang baru ya, bahwa berapa dosis infeksiusnya, terus kemudian setelah sembuh apakah ada antibodi yang netralisasi dan sebagainya. Nah, memang ada terbukti laporan-laporan yang ada reinfeksi, yang dibuktikan bahwa virus yang menginfeksi berbeda dengan virus yang sebelumnya. Nah, ternyata setelah dilihat memang ketika infeksi yang pertama, itu respon imunnya masih belum ada, jadi dia bisa terinfeksi. Jadi, memang masih belum jelas sekali bahwa seberapa sih imunitas yang ditimbulkan ketika sembuh, yang dikatakan sembuh, apakah pasti semua orang punya antibodi atau respon imun yang menetralisasi atau mencegah. Jadi kita masih belum tahu persis, tetapi tentu dengan vaksinasi kita harapkan itu akan terinduksi, karena pada kasus yang reinfeksi tersebut, pada infeksi pertama tidak ditemukan pada pemeriksaan antibodi responnya, tetapi pada infeksi yang kedua sistem imunnya mulai ada respon antibodi. Nah, itu mirip mungkin dengan vaksin nanti kalau apabila diberlakukan, tentu akan menginduksi respon imunnya. Begitu. Ya. Pertanyaan yang ketiga, Dr. Vera, apakah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 perlu pelatihan khusus mengingat pentingnya informed consent dan efek vaksin? Perlu pelatihan khusus mungkin nanti tergantung dari vaksin yang kita gunakan ya. Kan karena ada vaksin yang materi genetik, ada yang vaksin yang tadi dilemahkan, ada berbagai bentuk. Nah, tapi kalau yang sekarang sedang diuji coba di Indonesia kan vaksin yang di inaktif ya. Jadi mungkin pemberiannya berdasarkan penyuntikan. Jadi keterampilannya ya sama mungkin dengan vaksin-vaksin yang lain ya untuk pemberiannya. Jadi pelatihan khusus ya mungkin petugas-petugas yang biasa memberikan berwenang untuk, kalau inform consent memang itu yang menjadi selalu diperdebatkan apakah perlu, tapi penjelasan untuk pada orang yang mau divaksin saya rasa perlu. Saya nggak tahu apakah harus sampai menandatangani inform consent dan sebagainya, itu mungkin nanti yang harus dipikirkan untuk itu. Begitu. Ya, dokter. Nah, pertanyaan yang keempat, dokter. Apakah pasien yang sudah pernah positif COVID-19 masih perlu divaksin nggak, dokter? Ini penting banget, soalnya kita kasus COVID-19 juga banyak ya. Betul. Tetapi tadi kan pertanyaan yang sebelumnya juga udah ada penjelasan bahwa yang sembuh kita nggak tahu secara persis bahwa dia mempunyai imunitas terhadap penyakit COVID yang nanti kalau terinfeksi itu bisa terlindungi. Proteksi itu reinfeksi yang rata-rata, nah laporan dari uji coba uji TP itu belum ada yang dipublish ya dengan lengkap bahwa bagaimana imunitas yang diinduksi seberapa, itu kita masih belum ya, tentunya penelitian-penelitian mengenai. Halo, selamat sore. Halo. Ya, dokter. Halo. Dokter Vera, suaranya halo. Putus, dok. Ya. Oh, gini. Mas, ya, halo. Halo. Teleponnya Pak Tommy. Halo.
Ya, Dokter Vera. Halo. Ya, ya ada dokter. Ada dok. Ya, kedengaran? Ya, dokter kedengaran. Dokter, ya. Ini misalnya ya dokter, biasanya pasien COVID itu kalau kita periksa rapid test antibody-nya itu selalu masih positif, dok. Nah, itu bagaimana? Apakah itu memang masih terbentuk antibody-nya atau bagaimana, dok? Apakah itu memang, karena kan nanti bulan Januari udah ada vaksin ya, dok? Nah, itu yang kita masih... Kita masih nunggu. Kalau nggak salah sih sebetulnya yang di Indonesia yang saya dengar, tetapi Januari katanya ada interim analisis yang tadi pendahuluan seberapa banyak atau seberapa efektifnya. Nah, kalau pakai rapid memang kan itu hanya positif apa negatif, begininya mendeteksi apakah bah atau coronavirus, human coronavirus, apakah ada cross reaksi atau tidak. Nah, sebaiknya memang pendeteksiannya, pengukurannya dengan kit yang mengukur ada titernya, jadi seperti ELISA dan sebagainya gitu. Jadi kita bisa melihat apakah dia memang ada respon dan seberapa tinggi titernya. Kalau hanya rapid itu positif negatif terus berapa, jadi agak susah gitu. Oh, jadi kita minta titernya ya dokter ya, karena biasanya kalau pasien pasca COVID tuh rapid testnya biasanya IgG-nya masih positif dok. Jadi kita minta tambahan untuk periksa ELISA ya dok. Oke. Ya. Ya, kalau bisa kalau memang tersedia kitnya itu lebih baik kita mengukur begitu. Iya. Oke dokter, terima kasih dokter. Nah pertanyaan terakhir ya dok, bagaimana syarat vaksinasi COVID-19? Apakah perlu swab, PCR atau rapid test dulu, apakah ada titer antibody tertentu sebagai syarat mendapatkan vaksinasi? Jadi yang tadi yang pertanyaan mungkin ini yang ada tambahnya sedikit dok. Ya, jadi sebetulnya sih nggak ada syaratnya untuk bahwa boleh vaksinasi apa enggak. Itu kita bisa divaksinasi tanpa mesti harus di swab dulu atau diukur titernya. Tetapi kita di kalau sudah sembuh tentu kita ingin tahu apakah kita punya proteksi apa enggak, itu kita mengukur antibodinya. Begitu, dok. Oh iya. Dokter, ini waktu kita masih 55 menit, dok. Jadi masih ada pertanyaan, dokter. Terima kasih, dokter Vera, atas jawaban pertanyaannya yang sangat bermanfaat. Nah, yeah. Sekarang saya mau bertanya lagi kepada dokter Wahyu. Dokter Wahyu, maaf, ada pertanyaan. Yeah, silakan, ya, makasih banyak, dokter Vera. Untuk dokter Wahyu, mohon maaf, ada pertanyaan dokter. Bila kita meresepkan moxifloxacin 400 ml 1x1 hari untuk pasien community acquired pneumonia, berapa lama sebaiknya? Apakah perlu tapering off bila pemakaian lebih panjang? Dan apabila sudah memakai moxifloxacin tersebut, apakah satu waktu di masa depan terjadi infeksi yang lebih ringan? Misalnya ISPA dengan disertai peradangan, apakah masih mempan antibiotik jenis lainnya yang lebih rendah? Oke, terima kasih Dokter Linda. Jadi ya, berapanya tergantung ringan sedang berat. Oke, pada pneumonia yang ringan cukup 5 hari, 7 hari sampai mungkin 10 hari tergantung ringan sedang dan beratnya dokter. Kemudian juga tadi jangan lupa kita lakukan pemeriksaan kultur sputum untuk kita mengetahui apakah antibiotik kita berikan memang sudah sesuai dengan kumannya. Kemudian pertanyaan tadi ada apa? Tapering off, dok? Iya. Tapering off. Mungkin iya, untuk tapering antibiotik. Off. Apakah perlu tapering off bila pemakaian lebih panjang? Dan apabila sudah memakai moxifloxacin tersebut? Oke. Okay. Artinya nggak ada ya, dok? Makin lama kita menggunakan antibiotik, maka untuk resistensi akan semakin tinggi. Jadi kita tidak boleh menggunakan antibiotik lama. Jadi kita diperlukan suatu monitoring klinis dan radiologis. Apabila klinis dan radiologis memang sudah terjadi perbaikan, ya antibiotik harus kita hentikan. Itu yang pertama. Kemudian apabila kita memang mempunyai laboratorium, akan lebih baik kalau memang kita menggunakan pemeriksaan sputum untuk mengetahui penyebab infeksi agar lebih fokus. Untuk antibiotik tidak ada tapering off, dok.
seperti itu. Dan nanti kalau kemudian mungkin nggak kita menggunakan antibiotik lagi yang lebih ringan untuk penyakit infeksi yang akan datang. Mungkin sekali lagi tergantung dari kuman penyebabnya. Mungkin saat ini terinfeksi oleh kuman S. pneumonia, tapi di kemudian hari mungkin dengan infeksi S. aureus yang mungkin tidak memerlukan antibiotik setinggi yang lain. Seperti itu kali dok, jadi memang penggunaan antibiotik kita harus mungkin maksudnya deeskalasi kali dokter Wahyu ya. Mungkin maksudnya kali deeskalasi, bukan tapering kali ya, deeskalasi kali. Ya mungkin ya. Kalau deeskalasi saya sangat setuju, tergantung dari tadi ya hasil kultur resistensinya. Kalau deeskalasi saya setuju dok. Iya mungkin ya dokter ya. Jadi bukan di tapering biasanya untuk pemberian steroid ya dokter Wahyu ya. Ya, Dokter Wahyu nih, kayaknya masih banyak ininya nih pertanyaan untuk Dokter Wahyu. Kayaknya ini apa topiknya menarik ya. Pertanyaan lagi ini dokter, apakah pada pasien dengan resisten levofloxacin masih ada tempatnya untuk memberikan mosifloxacin pada pneumonia? Apakah harus dikombinasi? Terima kasih, walaupun satu golongan ya dok. Oh iya. Untuk mosifloxacin mungkin tadi di slide pendahuluan kita ketahui bahwa di situ ada dual mekanism dok. Jadi untuk cross resistensi itu tidak ada karena ada dua mekanism. Kalau pada levo dan juga cipro di situ hanya ada pada topomerase C, sedangkan untuk moxifloxacin di topomerase C dan juga B di gir A. Seperti itu dok. Jadi untuk cross resistensi pada moxifloxacin masih dapat digunakan karena tidak ada cross resistensi. Ya, Dr. Wahyu masih ada lagi pertanyaan nih dok. Bila kita meresepkan sekarang dokter udah terima kasih Dr. Wahyu. Sekarang ke Dr. Vera pertanyaannya dok. Bagaimana vaksin pada orang sehat dengan komorbid DM, hipertensi, asma dan lain-lain dok? Terima kasih. Jadi sebetulnya vaksin itu kalau kita masukkan ke dalam tubuh kita itu sama dengan vaksin yang lain. Jadi tubuh kita akan merespon. Nah, yang mempengaruhi respon imun itu yang tentu akan mempengaruhi hasil vaksinasi. Jadi dari penyakit-penyakit penyerta itu yang mempengaruhi sistem imun memang itu yang terkait dengan respon imun yang terjadi pada tubuh kita untuk vaksin tersebut. Begitu. Iya, dokter. Kemudian pertanyaan berikutnya, dokter. Apakah perlu pertimbangan khusus sehingga diprioritaskan pada yang tanpa komorbid? Jadi sekarang ini kan ada penggalakan pemerintah tuh pasien-pasien dikasih vaksin untuk pasien yang sehat ya dok, untuk yang komorbid, yang orang tua, anak-anak, jangan dulu. Nah itu ada pertimbangan khusus nggak dok? Ya tadi seperti dijelaskan tadi maksudnya bagaimana menentukan prioritas daripada grup. Nah itu ada berbagai pertimbangan. Jadi dari tingkat WHO juga ada pertimbangan dari sisi kemanusiaan lebih pada untuk kelompok yang untuk menurunkan, jadi orang yang sakit kecenderungannya berisiko berat. Nah sebetulnya itu yang divaksin, termasuk orang tua di sini dengan ada yang komorbid dan sebagainya. Kemudian orang yang secara signifikan dia berpotensi tertular atau terinfeksi. Nah ini kenapa tadi petugas kesehatan, dokter dan sebagainya. Nah tetapi kenapa di kita kan diberikan prioritas pada yang 18-59 tahun ya. Jadi itu tergantung karena uji cobanya baru sampai yang 18-59, sementara yang di atas gitu. Itu kita belum ada. Kemudian yang di bawah 18 kita juga belum ada dari kelompok profesi dokter anak juga masih baru mengkaji. Tetapi tentu kita bisa melihat hasil-hasil nanti apabila
hasil uji fase 3, fase 1, 2, 3-nya itu di negara-negara lain yang mengerjakan pada kelompok umur yang berbeda. Tapi sementara yang ada di kita adalah untuk vaksin tersebut dengan range umur yang sekian. Jadi bukan yang nggak boleh ya, maksudnya yang tua ataupun yang anak-anak muda. Tetapi tadi ada pertimbangan-pertimbangan khusus karena kita masih belum tahu hasilnya bagaimana kalau pada yang orang lebih tua ataupun pada anak-anak. Ya. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, dokter. Untuk vaksinasi COVID, apakah sebelum melakukan vaksin perlu ada persyaratan khusus dan apakah diperiksa terlebih dahulu rapid antibody? Nah, itu tadi rasanya udah dijawab. Ya, sebetulnya sih nggak ada persyaratan khusus bahwa harus rapidnya positif atau swabnya positif atau harus negatif. Itu pada uji coba vaksin yang akan dilakukan ini, mereka memang memeriksa itu karena pada uji coba kan kita ingin tahu orang ini kan tadinya negatif terus sebenarnya divaksin, apakah nanti pada fase berikutnya atau pada fase evaluasi menjadi positif apa tidak gitu ya. Jadi sebetulnya kalau pada pelaksanaannya nanti mungkin tidak ada keharusan apakah udah positif kita nggak usah divaksin. Nah paling pertimbangannya adalah kalau udah yang positif dengan maksudnya proteksi yang cukup ya buat apa divaksin, ditambah vaksin gitu ya. Jadi kan sebetulnya vaksinnya bisa digunakan untuk yang lain karena kan jumlahnya terbatas. Oh iya. Dokter, kemudian ada pertanyaan kelanjutan dok. Apakah ada kontraindikasi pemberian vaksin COVID-19? Itu belum tahu. Karena kan hasil uji klinisnya kita masih belum tahu ya. Tentunya tergantung daripada vaksinnya, sama dengan vaksin-vaksin yang lain. Jadi kalau vaksin utuh yang dilemahkan, itu kan berarti vaksin hidup. Nah pasti nggak boleh diberikan pada orang yang dengan gangguan sistem imun. Nah jadi yang untuk gangguan sistem imun mungkin diberikannya pada vaksin yang jenisnya protein subunit atau vaksin mati gitu ya. Jadi memang di sisi itu kita melihatnya. Jadi tergantung si vaksinnya sendiri yang kita gunakan. Kalau vaksin hidup yang dilemahkan, nah itu kita nggak bisa berikan pada yang gangguan sistem imun karena nanti dia bisa menyebar ataupun bereplikasi. Begitu. Berarti kita harus tahu ya dokter ya, vaksin ini kerjanya apa ya? Karena begitu banyak sistem kerjanya ya. Wah, itu sementara kalau sekarang ini kan kita karena misalnya... Kan sekarang yang... Seperti vaksin Prevnar kan itu semuanya bisa kita berikan. Kalau ini berarti kita harus menilai ini vaksinnya apa dulu dan kemudian jadi dia per pasien ya dok, tidak bisa secara global ya. Per vaksin, jadi sama sebetulnya sama dengan vaksin-vaksin yang ada. Jadi kalau umpamanya vaksin yang ada juga ada kan vaksin yang hidup dilemahkan juga kan sudah ada untuk seperti vaksin yang untuk rubella, measles ya. Nah itu juga jadi memang tergantung dari bentuk atau jenis vaksinnya, entah COVID atau yang lain. Jadi kalau yang hidup dilemahkan ada kemungkinan kalau pada orang yang dengan sistem imunnya terganggu atau imunodefisiensi nggak bisa itu. Jadi kita harus berikan vaksin yang jenis lain. Jadi tergantung jenis vaksinnya. COVID banyak macamnya ini, tapi vaksin yang lain juga sama, prinsipnya sama seperti itu. Begitu dok. Ya, terima kasih Dr. Vera. Saya mau bertanya yang di luar ini boleh ya dok ya? Sekarang kan ada pemeriksaan antigen swab, itu gimana ya dok ya? Apakah bisa kita pakai nggak dok untuk diagnosis pasien? Jadi antigen swab. Apa dok? Pemeriksaan antigen swab. Jadi dari swabnya itu diperiksa antigen swab. Iya. Tapi itu cepat katanya. Iya, sekarang. Iya, memang sekarang ada rapid deteksi antigen selain antibody kan yang sebenarnya antibody. Nah, deteksi antigen swab itu memang bisa dilakukan dan cepat hasilnya. Tetapi memang tergantung performance dari kitnya. Jadi, sensitivity-nya pasti lebih rendah daripada kalau PCR. Karena kalau PCR kan diamplifikasi. Kalau deteksi antigen kan seadanya antigen yang ada di situ bisa dideteksi atau enggak. Nah, limit daripada deteksi tiap kit kan berbeda-beda. Jadi pernah diuji coba di tempat kami ada rapid deteksi antigen ini.
Jadi kalau dibanding dengan PCR, ternyata dia hanya bisa mendeteksi kalau CT-nya kurang dari 20, ada yang kurang dari 30. Jadi kalau CT PCR positifnya di atas 20, itu nggak terdeteksi. Jadi emang tergantung sensitivity-nya. Daripada jadi iya, jadi di, jadi bisa negatif palsu ya dok ya? Iya. Yeah. Iya deh. Terima kasih banyak Dr. Vera, banyak sekali manfaat ilmu yang dapat kita terima ya dok. Ya. Sekarang sama-sama. Untuk Dr. Nevi, ya terima kasih Dr. Vera. Dr. Nevi ada pertanyaan lagi dok. Saat ini resistensi terhadap fluconazole makin tinggi. Sedangkan fluconazole ketersediaannya lebih mudah dibandingkan anti jamur lain. Apakah masih bisa diberikan sebagai empirik, dokter? Halo, ya. Masih bisa diberikan. Jadi memang nanti pada saat diberikan, kita lihat ada respon klinisnya atau enggak. Biasanya kalau tidak ada, nanti kita memang akan upgrade ke eginokandin. Seperti itu dok. Oh iya, jadi kita awalnya kita kasih golongan azol dulu, baru kalau misalnya emang ini ada masalah, baru kita tingkatkan ke golongan ini ya. Iya. Andin ya. Oke dokter, yang pertanyaan ke terakhir dok, apakah terapi adjuvan untuk meningkatkan daya tahan tubuh pada pasien dengan kecurigaan infeksi jamur sistemik dapat membantu terapi? Nah ini saya nggak berani jawab ya, karena memang penelitiannya terapi adjuvan yang seperti apa nih dok? Mungkin terapi adjuvan. Nah ini pertanyaannya hanya begini aja nih dok. Apakah terapi adjuvan untuk meningkatkan daya tahan tubuh pada pasien dengan kecurigaan infeksi jamur sistemik dapat membantu terapi? Ya saat ini biasanya tidak ada yang spesifik dibilang untuk infeksi jamur sistemik ya. Biasanya memang pada pasien sepsis dicoba diberikan beberapa terapi adjuvan untuk membantu. Ya tentu saja nutrisi harus tercapai sesuai target kalau pada sepsis ya, baik dari protein maupun kalori. Kemudian pemberian multivitamin juga penelitiannya memang ada, tapi memang tidak spesifik untuk suatu infeksi jamur. Misalnya vitamin C dosis tinggi, namun saat ini memang saat ini juga pada COVID penelitiannya harus ditingkatkan atau secara khusus kepada pasien COVID ya, karena mungkin belum tentu sama seperti pada pasien-pasien sepsis lainnya yang diberikan vitamin C dosis tinggi. Vitamin D itu saat ini sudah masuk protokol standard of care ya, jadi tetap diberikan pada pasien COVID. Seperti itu dok yang bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih Dr. Nevi. Ini masih ada waktu sampai jam 17.25 ya, jadi sekitar 10 menit lagi dokter. Ini bisa sharing nggak ya dok untuk pembicara untuk sharing mengenai tata laksana pneumonia atau infeksi jamur di center masing-masing kepada Dr. Nevi, Dr. Wahyu dan Dr. Vera, mungkin ada tambahan dok untuk penata laksanaan pneumonia infeksi jamur di center masing-masing. Mungkin dokter ada pengalaman Dr. Nevi di persahabatan atau di rumah sakit swasta yang selama ini dokter tanganin. Dokter Wahyu di persahabat di Pertamina, Dokter Vera untuk mengisi waktu kita untuk yang ada sekitar 10 menit lagi, dokter. Silakan boleh Dokter Wahyu dulu, dok. Terima kasih Dokter Nevi. Ya. Kebetulan di RSCP kita punya pola kuman dan juga pola kuman kan bukan kuman aja ya, jadi pola jamur juga ya. Jadi kan pada saat kita melakukan pemeriksaan kultur sputum pada pasien-pasien yang kita curigai sebagai pneumonia, kemudian kita lakukan pemeriksaan kultur baik MO maupun jamur. Untuk pemeriksaan jamur, memang paling sering kita jumpai masih kandida dok, dan kandida itu masih positif terhadap nasol. Terutama pasien-pasien yang di ICU, kita sering jumpai kandida galbrata yang memang sudah resisten terhadap
jamur khususnya yang azol. Seperti itu. Jadi pada pasien-pasien critical ill patient kita memang akan memberikan prevention untuk jamur, tapi tetap kita lakukan kultur resistensi, kemudian nanti akan kita lakukan sesuaikan dengan hasil kultur resistensi. Mungkin dari saya seperti itu, dari sejawat yang lain pengalaman. Ya, mungkin sharing dokter di rumah sakit yang itu, dokter Nevi atau dokter Vera, ada dok pengalaman untuk penanganan infeksi biasanya pada pasien-pasien di ICU ya, terutama itu kan kita pakai obat jamur dan antibiotik kan kadang-kadang berbarengan ya, apalagi dengan imunokompromis itu kan banyak sekali yang kita harus berikan obat-obatan. Pengalamannya bagaimana ya dok ya? Supaya kita bisa memberikan informasi ke peserta lebih banyak lagi ilmu yang didapat. Dengan siapa ini? Ya, Dr. Nevi boleh, Dr. Vera boleh. Kalau ya dari saya ya pengalaman, memang mas, agak sedikit ya temuan kami, karena memang mungkin karena nomor satu bisa saja sampelnya tidak tertangkap ya pada saat kita mengambil sampel sputum, sehingga tidak ketemu jamurnya. Tapi dari jamur yang kita temukan, memang semuanya itu kandida yang kita temukan, bermacam-macam, kandida, tropicalis, parapsilosis. Kebetulan juga memang sensitif terhadap fluconazole, jadi masih bisa diberikan. Namun pada prakteknya pada saat kami merawat memang banyak juga yang kami berikan terapi empirik fluconazole, dan yang tidak responsif atau yang SGOT-SGPT-nya meningkat ya memang kita gunakan echinocandin dari awal. Seperti itu dok. Oke. Dok, saya ada pengalaman dok waktu itu dulu ya. Jadi pasien tuh masuk ke ICU ya, tapi dengan keluhan tuh kayak apa sih, kayak kesadaran menurun dan seperti orang depresi gitu dok. Jadi periksa ternyata masuk ke ICU dan udah perbaikan. Tapi setelah itu saya periksa sputum jamur, sputum itu ternyata dari jamurnya itu ada kriptokokus dok. Nah itu saya coba cari tahu apakah ada HIV-nya atau apa. Nah itu pasien masih mahasiswa ya. Nah jadi ternyata bisa sampai, saya konsulin juga ke dokter saraf, apakah ada kelainan di sarafnya. Jadi memang untuk pasien-pasien kriptokokus kita harus benar-benar ini ya dok ya, benar-benar kita harus cari tahu gitu ya, untuk ini, karena itu jarang sekali kan. Dan saya juga tidak menyangka bahwa pasien itu ternyata adalah jamur kriptokokus gitu. Nah itu untuk kriptokokus itu ada tambahan ilmu baru nggak dok? Karena yang tadi itu kita kan kandida sama aspergillus, sementara kriptokokus kan kita belum bahas nih sedikit nih dok. Mungkin ada masukan kali dok untuk kriptokokus? Dr. Nevi? Halo, maaf. ya maaf dokter ya, Indah. Jadi pada ya, kriptokokus itu, ya? Iya dokter. Ya, pada pasien ini memang saya belum pernah ya terakhir dapat kriptokokus ya. Mungkin sekali kalau kesadaran menurun berarti sudah ke efeknya di brain ya, mending atau bagaimana dok ya. Dokter sudah ketemu kumannya waktu itu ya? Sudah. Iya, jadi dikonsulin ke saya karena ada infeksi ya, tapi itu juga saya periksa, yaudah deh periksa aja semuanya, sputum jamurnya, serologi jamur, semuanya. Nah, ternyata kriptokokus yang positif gitu loh. Itu juga satu-satu ya pasien dapatnya seperti itu. Tapi biasanya kan berhubungan dengan HIV. Nah ini tidak ada HIV gitu. Cuma pasiennya mahasiswa, jadi kita nggak pernah menyangka kalau dia kriptokokus. Dan dia mahasiswa dari Bandung ya, yang masih terkenal dengan apa namanya kepinterannya gitu. Ya, waktu itu gimana dok? Mungkin harusnya dokter yang sharing nih, apotericin atau fluconazole yang dokter pakai?
Jadi kalau amfotericin untuk rumah sakit swasta kita malah nggak ada ya. Jadi kalau mau itu kan biasanya di RSCM dok ya. Tapi kan itu untuk yang pasien HIV. Jadi kalau untuk yang tidak ada HIV kita nggak kasih. Jadi saya ngasihnya golongan azol sih. Akhirnya itu golongan azol. Ya alhamdulillah sih ada perbaikan pasiennya. Tapi itu satu yang apa namanya yang saya rasa ini jarang sekali gitu apa untuk kriptokokus tuh ya. Jadi dan gambaran parunya juga nggak begitu jelas gitu untuk ada infeksi jamurnya. Seperti itu dok. Iya dok. Tapi untuk dokter untuk ICU-nya itu dokter ada pengalaman nggak untuk kriptokokus apa kita berikan golongan andin atau golongan azol? Karena kan amfotericin katanya nggak bisa untuk yang pasien non HIV. Ya, fluconazole sih dulu dok ya. Fluconazole ya dok? Iya. Iya deh. Oke, Dr. Vera mungkin ada masukan dok dari mikrobiologi dokter. Yang tadi ada dari dokter ini kan dokter Nevi ada sarankan untuk pemeriksaan beta-D-glucan ya. Nah itu saya baru ini nih dok, baru mengetahui ya. Jadi itu langsung bersamaan dengan galaktomanan atau bagaimana dok? Itu dari darah juga ya dok? Iya, itu semacam pemeriksaan serologi, tapi bukan kami yang melakukan pemeriksaannya. Yang melakukan adalah bagian parasitologi, yang bagian jamur ya. Iya, jadi kami jadi tidak nanti kita melakukan kirimnya untuk ke parasit ya dok? Iya, ke parasitologi. Kecuali kalau di persahabatan ya. Atau di rumah-rumah sakit tertentu kan udah ada yang lab terpadu ya. Nah itu biasanya ada parasitologi, ada mikrobiologi, patologi, bergabung di situ. Kalau usul dari saya ini berdasarkan pengalaman sekarang ini kita banyak sering menemukan kuman-kuman yang sudah pan-resisten. Jadi terutama yang dari pasien ICU, begitu kita melihat hasilnya R semuanya. Nah itu tentu akan sulit buat kita untuk mencari obat ya. Tentu kita harus bermain di dosis, kombinasi, dan sebagainya. Jadi memang pengendalian resistensi mikroba itu sangat penting. Kemudian untuk pemeriksaan darah, itu memang kita selalu meminta dianjurkan, mungkin juga agak sulit karena kadang-kadang suka diprotes banyak benar, mintanya 2 botol gitu ya, dari yang tempat berbeda. Karena itu untuk juga memastikan apabila ada kuman-kuman yang memang ini merupakan flora gitu ya. Karena seperti Staphylococcus epidermidis bisa juga menyebabkan infeksi kalau Gram positif. Nah, tetapi kalau dengan hanya 1 botol, kami sulit untuk menentukan apakah itu kontaminasi atau memang dia penyebab infeksi. Nah, sebaiknya memang itu yang masih sampai sekarang kami lihat sulit sekali untuk bisa mendapatkan 2 botol untuk memastikan. Karena kalau 1 botol kemungkinan kontaminasi kita masih belum bisa hilangkan ya, meskipun memang harus disesuaikan dengan kondisi klinis. Kalau 2 botol meskipun tukumannya dianggap flora normal, tetapi kalau dua-duanya memberikan hasil positif itu pasti menjadi penyebab infeksi. Itu saja dok, kasih. Iya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Dr. Vera atas jawaban pertanyaannya. Terima kasih. Alhamdulillah waktu sesi diskusi sudah selesai. Terima kasih banyak kepada pembicara yang terhormat Dr. Nevi GH Lolong Wulung, spesialis anestesi KIC, Dr. Wahyunisi Suharno, spesialis paru, dan Dr. R. Vera Ibrahim, MSc, PhD, spesialis mikrobiologi klinik konsultan, atas ketersediaannya untuk membagikan ilmu yang diberikan kepada kita semua melalui webinar Respina pada hari ini. Waktu dan tempat diserahkan kembali kepada Dr. Feni Fitriani Taufik, spesialis paru konsultan. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Vera, Dr. Wahyu. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih Dr. Linda sudah membantu diskusi kita dengan baik sekali. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para pembicara, Dr. Nevi GH Lolong Wulung, spesialis anestesi KIC, Dr. Wahyuningsi Suharno, spesialis paru, dan Dr. R. Vera Ibrahim, MSc, PhD, spesialis mikrobiologi klinik konsultan. Terima kasih atas ilmu yang diberikan. Kita mendapat banyak masukan untuk praktek sehari-hari
Dan terima kasih juga kepada para teman sejawat yang sudah setia mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ilmunya dapat kita manfaatkan pada praktek sehari-hari. Dan kami juga mengingatkan sebelum acara ini kita tutup, jangan lupa mengikuti post-test yang ada sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat dan linknya ada di kolom chat. Sekali lagi terima kasih semuanya dan teman-teman sejawat yang berbahagia. Kita tutup acara webinar kita sore ini. Sampai jumpa di acara webinar Respina selanjutnya. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Jadi tambah pintar kita lagi, sehat semua. Banyak ilmunya ya, Dok. Iya. Makasih. Terima kasih.